Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti peluang datang, begitulah. Oke, ini dari lepas hujan, nantikan nyaman. So, how are you, man? Sesudah ribut, I'm good. How are you, Ed? Okay, doing fine. Dah 2 bulan dah kita tergurung. MCO, waduh. Dan itu ada apa, the entertainment punya scene ni is the first sekali rasanya effect, and paling susah sekali nak recover is entertainment lah, tak kan? Ya, ya. Kenapa cakap macam tu tadi? Ha? Kenapa cakap macam tu? Sebab dia tengok lah kalau kerja bank apa, sekejap dia dah recover kan. Habis dia MCO dah boleh recover, tapi kita entertainment show, showbiz, show memang tak ada. Betul. Kan? Macam mana nak buat? Berapa bulan tu orang nak cover? Sebab semua yang the problem is yang social distancing kan? Ya. Betul tak? Betul. Betul. Sebab social distancing tu dia tak ada berita show, mesti nak kena, nak kena ada gather a lot of people kan? Ya. So macam mana your stuff lah you're doing? So, lyrics tak banyak lah, tapi ada lah. Dan dalam tempoh MCO ni, aku busy buat interview orang lah. Try buat apa content untuk YouTube. Oh, korek selagi boleh korek lah. Selagi boleh korek, selagi boleh berbual dengan orang. So interesting kan ni. Sebab gua rasa macam it's a good ni lah, it's a good platform untuk kita express kita punya apa yang kita ada lah, right? Yeah. Tapi gua rasa macam kalau in this kind of situation, only bila ada benda-benda macam ni, tu hikmah dia, bila ada benda-benda macam ni baru kita ada benda-benda macam ni. Banyak lah tengok member ada buat YouTube channel lah kan, macam yeah. Benda-benda macam tu. Ya, yeah, tapi betul. Tapi in my line of business macam shows memang tak ada lah. Ya. Yeah. Macam apa, kalau recording tu maybe adalah online punya benda lah kan, fixing online ke apa, kita nak buat fixing ke apa-apa, mungkin adalah. Dalam masa 2 bulan ni banyak tak job yang macam tu? Saya ada 4 show cancel. Satu Anugerah Meletup yang paling besar lah. Kan cancel kan Anugerah Meletup. And then ada satu lagi show dekat Terendak, ada askar punya benda. Dia punya end of public ke kan. Yep. End of dia punya training apa macam itu, ada show macam tu, ada two more shows yang kecil-kecil lah, tak besar lah. Dekat Negeri Sembilan. Itulah bila dah effect macam itu, macam salah juga lah kan. Betul. Tapi insyaAllah okay, boleh go. And after this maybe semua dah okey lah. Kan? Berapa lama dijangkakan boleh okey tu? Hui, tak tahulah. Tak boleh nak bayang kan? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. This is the first time yang benda ni terjadi kan? Itulah. Kan? Kita pun tak tahu apa nak expect ni. Saya pun tak tahu apa nak buat, ada plan lain ke? Selain daripada doing mixing at home ke kan. Sebab nak keluar dah tak boleh, dah tentu tak boleh. Dan benda-benda kat rumah lah, sendiri punya staff lah. Itulah. Okay, saya dah cakap ni berapa kali dah. Sepanjang 5 hingga 10 tahun kebelakangan ni, teknologi kita semakin meningkat lah. Penggunaan mobile phone, apa internet yang lebih laju. Kita tengok di kalangan rakyat jelata sekarang ni, duduk satu meja dekat kedai makan pun pakai phone masing-masing. Maksudnya seolah-olah mereka berbual sama mereka dengan phone walaupun ada depan mata. Dia memberikan gambaran apa tau?
yang tempoh 5 tahun kebelakangan ni, umat manusia sejagat telah dilatih bagaimana untuk hidup dengan mobile phone. Kerana menjelang 2020 nanti, sejenis virus akan tersebar ke seluruh dunia yang mana akan mewujudkan normal baru untuk kehidupan korang. Pandai-pandailah korang, puas-puaslah korang gunakan phone korang tu. Korang gunakan teknologi yang ada untuk work from home. Tak seolah-olah macam tu kan. Jadi, are we going to that ke atau is assumption ni? Saya assume macam kita boleh pergi ke arah situlah untuk tempoh setahun hingga 2-3 tahun mendatang. Dan tetapi kerana kita akan berada dalam tempoh yang tu, keadaan yang sedemikian, maka teknologi pun akan lebih hebat untuk cater this kind of a situation. Lepas tu nanti macam teknologi rakaman dan sebagainya, work from home ni mesti akan lebih meningkat dan lebih menegak dalam tempoh yang terdekat ni. Especially macam korang tak dapat lagi live shows kan. So kerja-kerja rakaman di rumah ni mungkin lagi bertambah-tambah. Lagi banyak. Ya. Ada follow tak KKMM? Kementerian Multimedia dan Komunikasi. Apa dia panggil? Malaysia. KMKM. Tak. So diorang ada program music dari rumah tau. So group of people yang mana diorang gitar dia main kat rumah dia ni, bass dia main kat rumah dia sendiri, drum dia main kat tempat, nyanyi pun kat tempat mereka masing-masing. Dan menurut Tajah dan beberapa kawan-kawan lagi, ada yang menyanyi gunakan phone punya microphone je. Lepas tu dapat file tu daripada diorang. Diorang kena beggar, diorang kena bikin balik file tu untuk menjadikan dia yang broadcastable. So bottom line terus lah, where the money came from? Okay. Sekarang ni sebenarnya betul lah soalan yang bagus. Sekarang ni duit daripada digital media ni kita belum confirm lagi tau. Dia ialah satu platform yang masih tercuba-cuba lagi dalam music industry ni. Katalah kita tengok macam Spotify. Adakah Spotify akan bantu pendapatan kita? So far so belum ni. So far belum lagi. Jadi dari segi internet platform kita masih tercuba-cuba lagi ya. Sorry, kita dah waalaikumsalam. Kita dah baik tak dengar ah? Okey, nanti jap. Boleh dengar? Okey, saya dengar baik. Visual nampak. Boleh dengar. Dengar. Okay. Nak sambung dengan Zahari tadi tu. Daripada digital media memang punca pendapatan kita belum confirm lagi. Semua platform digital media ni masih lagi trial and error lagi. Kita masih mencuba lagi. Dan specifically pada awak punya soalan tadi tu, where the money comes from. Bottom line tu. Music dari rumah punya projek tu kalau tak salah saya mungkin daripada kementerian. Kementerian menyalurkan kepada pihak-pihak yang tertentu untuk disalurkan lagi pada pihak-pihak yang tertentu. Okay. Tak pasti mekanisme dia. Tapi I think this one you should check it out lah. Ada production yang bagus dan ada production yang saya rasa much more to be desired lah. tapi kalau Bear mungkin dah tengok dah music dari rumah. Ada. Saya dah tengok beberapa artis lah. Hujan dan beberapa artis. Impresif Hujan. Cara dia, production dia. Mungkin dia juga. Dan saya rasa benda tu bagus lah untuk muzik kan. Lagi-lagi pasal NGO. Tapi daripada macam isu yang monetization daripada digital tu pun saya tak apa-apa. Abang. Mungkin abang boleh carry on. To be macam mana kan. Profitable daripada tu kan. Yang tu saya pun belum lagi mahir lah pasal tu. Okey. Abang Zahri. Ya. Yeah. Ada missing kan sekarang?
Ada tengah mixing ke apa tengah? Adalah sikit-sikit. Okay, okay. Ada sikit-sikit kat rumah. Kat mana, Ben? Rumah? Saya di, bukan, saya di Kota Damansara, studio dengan Bromo, Bromo. Di Roman Abadi. Oh, Bromo. Dengan, ya. Okay, okay. Di, so, bang, apa tadi? Ya. Okay, saya nak review sikit lah, cik. Tempat interview ni. Tak ada lah, bukan interview lah. Tempat kita berbual lah, ya. Okay. Okay, Sekejap. Satu je dulu. Muka dimah sikit lah, Azari. Yeah. Saya buat program-program berbual-bual ni sebenarnya. Dan ramai orang bertanyakan pasal Zahiri Arifin. Yeah, itu yang saya macam daripada hari tu lah. Okay, kita kena cari, kita kena bual. Lepas tu. Actually, best kept secret lah. Macam tak. No, tapi tak salah kalau nak share kan. Tak punya. The best kept secret weapon in the industry. Dan Bear, sebenarnya Zahiri bukan hanya merakam rakaman suara, rakaman muzik, khasanah muzik kita, tetapi dia juga berada di situ bersama dengan para perakam untuk merakam sendiri dalam fikiran dia apa yang pernah berlaku di kalangan para-para artis dan para-para musician ni. Banyak rahsia yang dia pegang. Ya, yeah, experience. Yang bukanlah rahsia pun sangat pun. Tapi orang-orang tak dapat dengar benda-benda ni semua. Mungkin dia boleh share dengan kita sikit kan. Benda yang tak terlalu sensitif. Benda yang boleh menjadi satu macam treasure lah. Okay. Pada tujuannya kita nak berjumpa ni. Dan Bear dekat sini, because sekarang ni technical, ada benda-benda yang mungkin technical. Bear orang yang lebih faham technical ataupun ataupun sejarah-sejarah yang saya tak tahu. Memang minat benda tu. Kurang sikit lah. Ya, saya. Saya daripada perspektif engineering abang eh. So abang ke sini juga kan, engineering Malaysia. So yelah, banyak soalan ataupun orang kata macam macam mana zaman diorang rekod dulu kan, macam dekat King, macam ni apa semua kan. So soalan pertama saya bang kat abang apa lagu pertama session abang rekod dan di mana? Kalau abang ingat lagi lah. Okay. First lagu rekod? First lagu lah, mana first session abang lah. Alamak, tak ingat lah, tapi tempat memang of course kan studio lah. King King Studio. Tapi lagu tak ingat lagu apa. Masa dulu kita merekod studio ni macam kerja ramai orang, betul tak? Betul. Engineer ramai. So bila saya as a junior engineer masuk, saya akan macam okay, kau pergi studio ni, rekod ni, kau pergi studio ni. So aku saya tak tahu sebenarnya project title ke apa, band ke apa, masa mula-mula saya rekod. Mana nak be precise apa lagu saya rekod pertama tu, saya tak dapat nak tahu. Tapi what I can remember, yang first, one of the first yang saya rekod is Search lah. Phenomenal lah. Album Phenomenal abang King? One of the first lah, tapi tu saya dah masuk awal lagi lah. Dalam 88 macam itu, atau 1988. Alright. Dia orang rekod dah 9 yang tu. So dia orang okey, cerita dia King Studio, dia orang rekod dekat Indonesia, Phenomena ni. Yes. Hillary main. Lepas tu Hillary daripada Search, Kid main. So dekat King Studio tu ada 3 lagu Kid main. Okey. So maknanya masa dia orang balik daripada Jakarta tu, King Studios buat satu studio baru untuk dia orang. Mantu eh. Dulu studio kaya tu. Itulah Kid Moon semua gila-gila memang eh. Search with Kid lah yang pertama sekali masuk kat studio C tu, studio mana megah kat King Studio. Kat belakang eh. Ya. Kat belakang. Masa tu masa bot apa bang? Bot. Masa tu dia pakai MCI. MCI.
Okay, okay. Dahsyat. Ya, dahsyat. Okay, bang. Okay, lepas tu so, masa tu abang mostly kat King lah kan? As a recording apa semua. Okay, lepas tu saya tanya lagu first abang mix. Abang dapat, abang step up daripada recording tu pergi mixing engineer pula kan? Lagu first apa ingat? Okay, tak tahu. Tapi one of the first is Zena Zena. Mada Bahela. Tak tahu itu by accident secara tak sengaja rasanya. Studio dia semua busy. Fair. Okay. Ya, yeah, ya, yeah, betul betul. Masa production so, memang dia kan. Masa tu Peter Chong ah. My senior. Yeah, yes. Okay. Rahim Osman, arwah Rahim Osman. Arwah Rahim Osman, yes. Tiba-tiba selesai Zahiri Komik lah lagu ni. Oh, betul betul. Pada saat yang lagu tu. Okay, yeah. So saya mix lah. Itulah jadi dia. Baik. Terbaik bang, terbaik. Okay bang, lepas tu abang ada kerja. Okay, lepas tu era King nak tutup. Abang ingat lagu-lagu yang last mungkin atau band yang last abang work kat King sebelum dia tutup lah? Last few band is Expedisi lah. Expedisi eh? Okay, okay. Expedisi, Expedisi album Brutal kot. Cool. Ke dia punya album yang yang compilation apa, rock, apa tu? Rock 60-an ke apa dia tu lah. Oh, okay, okay, okay. Album tu. Alright. Yang, yang buat Expedisi kot. Sebab masa tu, apa dalam 1998 tu, 1998 tu, saya pergi ke Indonesia. Oh, abang bekerja di sana? Kerja kat sana. Saya buat album Karton. Karton Bagas Kara. Karton Bagas Kara. Okey, okey. Saya buat, saya pergi sana dalam dalam 3 minggu ke sebulan gitulah. Sebulan time tu saya buat kerja dengan dia orang dekat studio di Amni, dekat di di Jakarta. Jakarta. Okey. Apa dah nama studio dia? So dengan dengan lepas tu masa saya kat sana tu I was happy there sebenarnya. Happy. Yeah. I was happy there. Sebab apa? Sana dia dia punya business lain tu. It's macam I dah mix a few song dengan Karton Bagas Kara dengan dengan punya project band dia lah, Club Project nama band dia. A few band dia orang dah mix. Lepas tu jobs banyak datang tu. Okay. Jobs banyak datang. Dari bila kapan free lah saya mau suruh Magari mix album saya, album saya. Macam tu lah. Lepas tu dalam masa dalam masa seminggu dua minggu tu, dua minggu tu KL call. Record label lah. Pada KL tu, Expedisi nak kena siap. Oh. Dia cakap macam gitu. Okay. Okay. Lepas tu saya cakap, masa tu tak ada, tak ada kot, tak ada, masih tak ada komitmen apa-apa lah. Nanti itu tak tahu, tak tahu nak buat apa. So saya balik KL, balik KL mix dekat King album tu. Lepas tu baru saya keluar pergi Synchro Sound. Yeah, okay. Lepas tu kita abang punya period dekat Synchro lah eh. Oh, macam mana bang keadaan Synchro masa tu? Dengan dengan ialah dengan teknologi yang hebat masa tu kan. Saya rasa sempat sekali kot masa tu pergi. yang masa ada NIF tu lah, yang studio ada NIF tu. Dia ada NIF. Kau tengok yang mana, NIF Capricorn ke VR Legend? VR Legend rasanya. Awi masa tu. Saya sempat lah pergi kejap kan. Kau tak ingat lah. Kalau gua cerita teknikal, tak faham kau nanti. Nanti tahun betul lah. Tapi tapi saya rasa benda input ni yang penting bang, sebab benda macam generasi saya, kita tahu saja, tak dapat macam impor apa semua. Macam generasi abang yang work di situ dan bekerja dengan studio tu dulu kan. So dia lain lah. Okay. Okay bang, common question lah, engineers kan. Analog versus digital. Macam mana abang punya personal perception lah maknanya.
Sebab abang, abang pernah bekerja di dua era lah kan. Mana era analog dan era digital sekarang kan. Macam mungkin generasi baru, orang tak tahu pun macam mana nak align tape, nak apa semua session different analog. Of course different dengan sekarang kan. Orang tahu sekarang plug ada ada segitanya jalan. So pada abang lah personally macam mana. Okay. Dia, dia analog ni, dia ada color tau sebenarnya. Oh, okay. Dia ada color kat sound dia. But, tapi kalau kau cerita color ni kat sound dia susah nak faham lah. Untuk so, orang pakar badak macam saya macam mana nak faham? Budaya. So, tu bayangkan eh. Dekat King Studio tu, kenapa King Studio tu orang cakap sound drum dia sedap? Betul. Orang tak tahu tau. Tapi kita orang, engineer kat King tu, kita tahu kenapa dia dapat sound sedap. Okay. Sebab apa, analog, dia boleh dia boleh align dia punya bias. Bias. Dia punya frequency on each and every track. Betul tak? Betul. Betul tak, Ben? Betul, betul. Faham betul, tak? Okay. Ya, faham, faham. Faham. Okay. From 1 to 8 tu, 1 to 8 drum channel, betul tak? Selalunya kita record drum. Bass drum, snare. First tom, second tom, third tom, fourth tom. Okay. So the first track tu always kita akan record bass drum, second track is snare. Sebab it was aligned for that sound. Sebab tu dia jadi macam SOP bang eh. Dia ada sound dia, dia, dia bass drum dia tu dia ada enhance low end sikit. Alright, cun-cun. Thank you for the tips. Tak semestinya kau align semua sama 0 dB. Tapi King dia ada trick dia sendiri. Itu yang saya tengok apa yang previously orang buat kat King Studio lah. Bila saya masuk kat Simple Sound. Bila masuk kat Simple Sound, it was not doing what King Studio doing. Okay, different as well. You align textbook. Textbook eh? Okay. Sorry, because of size studio dia ke yang buat perbezaan ke, ketinggian dia ke? Equipment ke? Apa benda yang Synchro Sound tak ada yang ada pada King tu? Okay, sebenarnya kat King Studio ni, kita orang kerja dengan kasih sayang. Tu buat kasih sayang. Bila kita nampak ada dollar sign tu, habis. Tikus tahun kita nampak dollar sign tu. Ya, yeah, betul. Kena kerja studio, kita kena kejar kita punya detail, kita kena kejar kita punya deadline semua. Habis. Saya cuba avoid benda tu lah. Maknanya kat dalam studio tak boleh merokok kan. Dekat Kesimpul Sound, saya belasah saya rokok. Saya seorang yang dibenarkan saya rokok kat Kesimpul Sound. Yang tak, tapi apa ada SOP dia kemudian tu lah. Lepas tu kena cuci lah sendiri kan. Tengah balik dulu. Synchro Sound. Tapi Synchro Sound, back to the question just now. Synchro Sound is one of the best studio in the world. World? The plus studio dalam tu, 11. Empat main studio. Studio 1, Studio 2, Studio 3, Studio 4. Studio 1, first kali dia buka is SSL 9000. G. One of a kind. Oh. Yang Studio 2, dia pakai Capricorn. Pakai Capricorn. Apa yang digital board dia tu, Capricorn tu? Capricorn. Flying Feathers. Digital nama board tu Capricorn. Ya, yeah, yes, okay. Lepas this tu speaker dia pakai Neve VR Legend. Ya, yeah. VR Legend tu saya pernah tengok. Studio 4 dia pakai SSL 4000G Plus. Maknanya dia ada dua EQ dekat board tu. Satu yang G, satu yang E. E yang lama. E. Okay. E lama, galeping EQ dah, something like that lah. Dia cakap sound dia lagi sedap lah yang EQ lama tu dekat drum ke apa kan. Ya, betul. Okay. Siapa yang sempat rekod dekat Synchro Sound tu, artis-artis besar? Yes. Oi. Banyak tu. Saya seorang je saya rekod
Saya rekod Left-Handed. Okay. Saya rekod Expedisi, Samurai ke V6 ke macam tu. Saya rekod Amok. Saya rekod Nur Aniza Idris. Rekod Pangah berapa lagi? Nur Aniza Idris? Ha? Pangah hanya production? Bukan Pangah. Lepas tu. Album yang dia produce sendiri tu. Okay. Pak Ngah punya projek pun, arwah Pak Ngah pernah ada saya buat. Saya buat Citra Warna. Citra Warna ni, cerita dia, Citra Warna ni, tak ada satu engineer dekat Synchro pun yang boleh berani buat. Sebab dia pakai 100 lebih instrumen. Nak rekod sekali. Gila. Ha? Dia ada 4. Dekat Synchro tu dia ada 4 studio. Besar. So dekat studio 1 tu yang dome besar, yang paling besar tu, I put all the orchestras in there. Dalam kita sekejap itu. Lepas tu dia gendang all the timpani all on the next studio. Lepas tu all the flutes studio 3 and all the horn semua dekat studio B. Semua sing tau. Semua pakai tie lines. Yes. Video. Conductor akan keluar kat video so dia boleh tengok what is happening as well lah. Masa tu analog kan? Maknanya berapa mesin, pakai apa? Tak pakai analog. Maksudnya saya pakai 48 channel. Digital format. 48 channel. Yang half inch. Okay. Digital dash format tu. Dia pakai recording system kan? Dia punya head Ruby. Okay. Ruby Thank you, bang. Color pink tu. Ruby tu. Alright. Juga sih. Tapi barang pasal cerita lah. Saya terasa sangat grateful lah saya dapat kerja kat Singapore tu. Kenapa? Sebab actually saya dekat King tu, I've been working with a medium range punya equipment for quite some time lah, dekat 10 tahun ke 11 tahun macam tu kan. Lepas tu trying to do what's best with the medium range punya equipment. Lepas tu I pindah pergi Synchro Sound, dapat benda-benda yang dahsyat macam itu. So it's kind of honored lah kita sebagai orang Melayu. Saya sampai orang Melayu. Dengan Cina. Peter Chong. So orang Melayu pertama senior engineer. The pressure is very quite high lah. Tapi I managed to get all the rockers in lah. Tak selesa kerja dengan Mak Saleh. Mak Saleh kan cakap kan, you must bring down your guitar to level. Tapi dengan saya cakap, turun guitar dulu sikit. Turun dulu punya bass sikit. Senang cerita lah aku. Turunkan cerita kat Singapore tu. Tempo transition tu, daripada King ke Synchro Sound lama tak? Yes. Apa dia? Tempo transition daripada nak adjust daripada keadaan King ke Synchro Sound. Okay, ini quite funny lah cerita ni. masa tu gua kat King lagi tau. Kita dah belah pergi Synchro. So masa tu Fauzi Marzuki dia punya studio manager. Okay. So I was happy at King lah. Macam biasa lah. Lepas tu I got a call daripada CEO Synchro Sound. Dia kata dia nak interview saya pasal kerja kan dekat Synchro. Sebab Peter cakap dekat Fauzi, kalau nak tengok itu King Studio tutup, you bawa itu Zahri datang Synchro Sound. So saya pergilah interview dia offer good. And then saya pun cakap kat masa tu reference saya Ramli MS. Okay. Saya tanya Ramli, bang, saya nak pergi Synchro Sound. Okay bang. First kali dia tanya, berapa gaji kau kat sini? Saya cakap lah dengan mama ni kan, berapa gaji dia offer kat sana? Saya cakap lah, mama ni berapa kan? Pergilah bodoh dia cakap.
Itu. Dah pergi orang kena bodoh. Tak ada belas kesihan. Betul. Dia yang bagi saya semangat lah. Okay. Itu kira macam semangat lah. Saya pergi. Saya pergi tu, saya pergi kat sana. So, pergi kerja kat sana lah. Lepas tu baru King tutup. Bukan tutup lah. Semua habis. Sebab semua rock semua dah nampak benda ni kan. Dah nampak sound dah. Sebenarnya daripada King Studio, dia orang dah diajar dengar sound sedap-sedap kan. Betul. So bila dah sampai tahap ni, dia orang ambil lah, dia orang sedar yang apa apa the antara production band lah. The engineer is very important to them lah. Ya, betul. Sound dia. Ya. PR pun macam kita nak apa translate apa yang nak kepada sound kan, betul tak? Betul bang, itu attitude yang paling penting lah sebagai seorang engineer kan. Yang saya belajar tahun dia first approach dengan musician kan. Okay, kita nak survey dulu pun. Kalau kita baik, kalau kita baik dengan producer, senang buat kerja. Yes, betul. Kita boleh achieve sound yang dia nak, teknik yang dia nak, apa semua. Benda tu penting lah. Kadang-kadang saya belajar dulu pun, start belajar pun, saya punya cikgu ni, bukan cikgu lah, saya banyak tengok cikgu lah kira. Mentorship Zairi, dia kata, take your time. Okay. Take your time, trust your ears. Maknanya, kalau telinga tu dengar tak sedap lah. Kita tak perlu, okay tak sound ni? Okay tak? Kita determine sendiri, this is the sound. Okay. Lepas tu kalau producer tu cakap, okay I want it a bit crunchy ke apa, kita tambah lah apa yang kita nak. Tapi, kita yang bagi dia orang sound tu supaya supaya dia nampak the whole picture apa sound tu, okay dia dah dapat tone tu, so it's easy for them. Okay aku tambahkan sikit dia punya ni, tambahkan dia punya bass sikit, takkan ke nak apa ke kan. Tapi the real tone dapat dulu. Ya, yeah, betul tu. Okay bang, so lepas tu transition abang lah, lepas sinkro buat berapa lama bang? 5-6 tahun ke 10 tahun ke? Sinkro saya tak lama lah, 98, 99, 2000, 2001, 2003 saya caw. Okay, lepas tu buat studio ni lah. Saya buat sendiri dekat, saya sewa King Studio. Saya pergi King Studio, saya sewa. Masa tu saya ada pergi. Saya pergi masa belakang. Masa tu mamak isi sabang. Dia nak kerja. Betul. Saya pergi King Studio. Semua rekod balik kat King Studio. Patah balik kan. Semua patah balik. Saya rekod Rami Sarip, saya rekod Luan Rizal Idris lagi, saya rekod ada Siti Noh Aliza, saya rekod macam-macam lah. Lepas saya balik daripada Synchro tu. Dah pergi digital. Masa tu saya pakai Double One. Ya, saya ingat. Saya ada pergi. Entah data dengan Fauzi semua. Pakai Double One. Sorry. Kan King Studio, Synchro Sound Studio tu antara studio terbaik. Synchro Sound Studio tu adalah studio yang terbaik di dunia. Dan macam mana ada keberanian untuk tinggalkan Synchro Sound dan buat sendiri di King? Apa yang mendorong cukup, kepada keadaan tu? Dah cukup ilmu, dah dapat semua benda yang ada. Dah kaut semua. Dah kan? Tapi daripada segi teknologi, tidak ke rasa macam menurun ataupun you manage to bring brought new technology to King? Tak, okay. Cerita dia sendiri, saya dekat Synchro tu, saya belajar how to manage analog and digital together. So maknanya analog and digital tu kita boleh run together sebenarnya. Jadi boleh jadikan dia kawan lah. Tapi towards the end of 2003 tu, saya rasa saya terpaksa keluar daripada Synchro Sound. Saya nak buat benda lain lah. Sebab saya rasa macam saya dah terlalu tepu lah kat Synchro tu.
Lepas tu saya rasa macam saya nak buat benda saya sendiri lah. Itu. Tu saya pergi, apa ni, saya pergi King balik. Saya open, oh saya rekod Kromok. First kali projek saya rekod Kromok. Kat King. Kat King. Kat King Sudi. Masa tu Ilari eh? Ya. Tahu kan? Ada. Ilari. Dengan Ilari. Okay bang, dari okay ini kita masih lagi dalam abang punya career. So Butterfingers dan abang kalau tak silap saya ada 3 album kan yang work together lah, tak silap lah. Kau minat Butterfingers eh? Minat bang. saya tengok dia 98 kan, lepas tu 2000 tu masa apa Rock the World yang first tu kan. Oh, tu minat lah. Lepas tu saya sebab lagi tu saya minat pasal dia punya transition of sound dalam production orang lah. Daripada batu push full kan. Batu push full dekat mana? King kan? Batu push full dekat King. Okay, batu push full dekat King kan. Dengan masa tu saya dah admire satu snare abang lah. Bila saya dengar kaset tu macam, sedap pun snare dia kan. Compress macam tu yang saya suka lah masa tu lah. Macam wow. Masa tu saya tak adalah pandai engineering. Tapi saya masa tu sekolah lagi sekarang dengar. Tapi saya dengar. Bad about tu kan. Okay, lepas tu after that. Abang work dengan diorang Transcendence. Ya, Transcendence Synchro ke? Tak. Transcendence dekat Menora Studio. Okay, Menora. Pun album tu dari segi drum dia, snare dia, saya rasa wow. So memang dia ada signature lah pada saya. Ni aja so, sedap. Saya, tak semua lah, tapi yang sebab pada daripada ni lah, sebab lagu semua memang sedap. Dari segi lagu patut Pushful tu dia more, masa tu mungkin lock semua masih apa more grungy sikit. Tapi bila Transcendence tu memang nampak lah kan pergerakan Butterfingers ni macam wow. Dengan abang sekali mungkin production value masa tu lebih tinggi. Dengan aspek lah, dengan dia substance tu dia menarik. Dan menghasilkan beberapa single diorang yang anthemic lah. Lepas tu saya perasan teknik fade in. Maknanya every intro, bukan every lah, most of the intro lagu album tu dia akan fade in lah. Macam abang level tu macam kecil. Lepas tu suddenly bam dia bagi kan. Dynamic. Dynamic kan. Pada saya tu dari segi listener dan dari segi engineer, benda tu sangat impact lah. Saya suka macam wow, best kan. Macam so. Dynamic tu is it comes from that analog lah. Maknanya abang automate kan masa record. Tak ada automate, mix pakai jari. Pakai jari. Lukis. Tapi dia orang, tapi actually kalau you nak awak nak saya elaborate pasal dia orang ni ke tak? Boleh lah sikit-sikit touch up kan. Boleh. Okay. Elaborate. Sebab ni saya side untuk butter sikit lah kan. Butterfingers dia orang ni first time saya jumpa dekat Butterworth Pushful tu, it's not them tau. It's Bong, the producer. Bong. Okay. Yeah, producer tu cakap dia orang ni jenis saya dengar material dia orang sebelum tu, nak apa nanti 1.2 miligram apa tu. 1.2 miligram. Dia orang ni grungy lah kan. So saya dapat dia orang tu together tu, So saya rekod lah apa sebenarnya. It's them though. It's not apa they buat. Okay. Apa yang dia orang ada. Yeah. Maknanya saya enhance apa yang dia orang ada. Dia orang sejujur-jujurnya musician. Okay. Sejujur-jujurnya musician. Maknanya dia orang play heart and soul main music. Maknanya dia datang studio, nak main music. Tapi dia main music. So nak main music. Cuma Bong ni ada kat situ, dia yang jaga supaya dia orang ni karya dia orang tak terkeluar daripada jurus-jurus yang sebenarnya. Saya ni kat situ, saya yang kena pastikan diorang ni ada sound diorang tersendiri.
bukan Nirvana, bukan Soundgarden, Pumpkin, dia orang kena ada originality. Sebab every album, semua album yang saya buat, saya akan dengar dia nak Metallica lah, dia nak nak Soundgarden lah, dia nak Red Hot Chili Pepper lah, nak macam-macam sound. Tapi saya cakap iya kan. Okay. Penghujung dia is what they have. Itu je, apa yang dia orang ada. Itu yang saya keluarkan jadi Butterworth Pushful dengan Transcendence. So, Transcendence is a big hit. Okay, Transcendence. Okay, Twitter dia, Arwah Dino, awak kenal tak Arwah Dino? Dino Arok. Dia kena jaga, dekat Menorah Studio tu, dia kena jaga kat pintu tu tau. Oh. Tak nak kasi dia orang masuk. Kalau dia masuk, dia kacau mic saya. Oh, okay. Wah, ni best, very interesting. Baru dia masuk tengok. Oh. Tengok dengar apa dia nak. Is it okay? Nak macam ni. Kalau chorus dekat dalam ni ke apa, dia akan beritahu apa dia nak. Tapi I mix dengan apa yang dia ada. Maknanya dengan apa, segala hum ke, segala noise ke, segala click leakage dekat headphone ke. Kau dengar lagu Transcendent tu? Kau dengar lagu Transcendent tu tak? Dengar. Lagu Chemistry. Depan tu akustik gitar tu. Aha. Sound dia tak macam akustik gitar. Abang filter lah. Abang tahu kenapa saya squash high dia? Kenapa? Sebab dia ada leakage dekat headphone dia punya klik. Potong high tu, kau tak dengar klik tu. So itu sound dia. Itu saya cakap apa ni. Oh, genius lah. Bukan itu sound yang saya nak pakai normal je. Lepas dia, tapi dia tak boleh nak lepaskan klik tu, dia ada leakage banyak. Saya cakap kat producer, saya terpaksa high. Okay. Then the rest is... Okay, the rest is history. Okay, apa persoalan daripada peminat Butterfinger lagi? Okay, ada sikit lagi untuk Butterfinger ni segmen lah. Okay, apa? Kau suruh Bear tanya. Memang Butterfinger sebenarnya je lah keluar. Tak, ini untuk Butter. Lepas, ini untuk Butter. Nanti kita go to ni lah. Ada banyak soalan ni. Okay, ada dua album yang first pun saya apa yang saya nak dengar, vocal effect hampir jelas kelihatan. Dan apa favorite vocal effect abang masa tu? Kalau kau cerita ni orang faham ke? Cakap je lah, mungkin ada orang yang kalau dia orang tak, tu tak faham hari ni, lagi 20 tahun kemudian dia tengok, dia akan faham pun okay. Ya, dan dia akan appreciate, wow. Okay. Dekat Eventide HS3000 tu, dia ada symphonic chorus. Symphonic chorus, okay. Masih tahu symphonic chorus tu, dekat vocal Emmett. Alright. So, dia dengar macam gargling sikit. Bergegak. Yes. Okay. With that, I ada pakai M5000. M5000 is? TC electronic. Dia ada chorus delay tau. Maknanya dia repetition ni semua in chorus. Maknanya dia ada chorus. Okay. Dia thick tau, dia tebal tau. Dia ada chorus delay dia. Kadang kita delay, kita plain ni kan. Plain kan. Of course kita boleh delay kan yang the actual tone Emmett tu delay kan. Dengan chorus effect tu. It sounds better with electronics. Kebanyakan Mael HBC pun saya tahu that symphonic chorus dengan the chorus dealing. Ya, yeah, saya dengar. 2-3 album juga. Okay. Brutal semua tu. Dia nak jadikan dia ada isi sikit lah. Instead of kosong dengan dia sekarang. Dia ada isi sikit. Ada effort. Betul. Okay bang, dia punya signal flow masa tu, maknanya S3000 tu daisy chain dengan M5000 lah. Kan? DBS compressor. Oh, okay. Compressor, clutch technique EQ nak dapatkan dia punya angin tu.
Okay. Dan dekat top end tu, and that's it lah, I guess. Itu sajalah. Yeah, pakai masting, that's why recording dia, dia ada tone yang best. Especially, so buat apa kita nak kacau lagi sound dia kan, betul tak? Betul. Dia dah, keep it transparent kan? Tak payah nak kacau lagi lah. It's good. Yes. It's good. Okay, bah. Dua album tu, okay, abang dah kompil baik. Okay, lepas tu, waktu keluar Selamat Tinggal Dunia yang pada saya memberi impact besar dia pada fan dia dan juga pada masyarakat biasa lah main kan. Dia buat album Melayu. Okay. Itu konsep dia lah kan. Memang impact. Okay. Dari segi technicality dia, okay, dekat Selamat Tinggal Dunia saya dengar bunyi yang baru lah pada diorang. Pada dengan abang punya adunan semua kan, macam wow, ni macam wow, ini kan lain cerita punya ni kan, tapi best sangat. Album tu antara album favorite saya lah kan. Oh, dan Selamat Tinggal Dunia, masa tu saya dapat dengar sikit lah sebelum dia release kan, sebab masa tu adalah okay. Tapi kat situ saya obviously yang saya nampak ialah vokal abang more dry. Compare dengan dua album sebelum tu. Saya treatment lah, dari segi treatment lah. Itu yang saya rasa wow, berbeza. Kan? Okay. Dan dengan, dan dia tanya lagi soalan. dan benda tu impact juga pada pada industri music so-called indie lah, underground ke apa kan, pasal production yang menghasilkan kualiti yang macam tu. Lagu yang bagus macam tu. Bukan saya cakap lagu sebelum-sebelum tu apa bagus, tapi this is macam dia punya boom, dia keluar tu masterpiece kan, dengan production, dengan ya great engineer macam abang semua buat benda tu kan. It's a honor lah saya sebagai fan kan, dapat interview abang. Okay, so Selamat Tinggal Dunia macam mana bang, dia punya recording process, studio okay. Macam Selamat Tinggal Dunia tu saya dapat mixing programnya punya session je. Oh, mixing. Maknanya abang totally mixing lah album tu. Semua rekod studio dia kot. Yang studio okay. yang dulu tu kat mana? Kat Menjelar. Apa nama studio tu? Dekat studio dia orang. Kan. Ada samai lah studio tak. Itu tak tahu lah. Tapi I dapat dia punya raw tracks lah. So, daripada tracks tu, dia orang nak macam mana dia orang beritahu. Okay. Dia nak macam mana. Macam mana direction album tu. Macam mana how this sound is going to be like. So dia produce sendiri masa tu. Yes. Okay. Dia produce sendiri. So bila dia produce sendiri, susah sikit nak dapatkan kata putus tu. Sebab Locke punya explanation sampai kat saya tu, saya nampak terlalu besar. Macam-macam okay. Benda. Saya nampak Smashing Pumpkins, saya nampak Tick Monkey, saya nampak Soundgarden, saya nampak Metallica, macam-macam lah. Okay. So, untuk dapatkan produk tu, saya buat apa yang producer suruh, log suruh lah. Maknanya, saya combine semua daripada apa yang saya ada, apa knowledge yang saya tahu, dia combine dengan dia, jadikan dia sampai kat kita. Maknanya vocal dry tu, saya nak kali tu saya rasa by tiba-tiba saya rasa saya nak dia orang ni dekat sikit dengan kita. Yes. Seperti itu. Dengan lirik yang bagus. Betul. Saya nak cakap ni teknikal tak ada tau. Tapi benda ni susah nak kita tulis dalam teknikal. So bila dia dry, dia dekat sikit dengan kita. So segala information dia sampai kat kita. Betul. Dia macam itulah. Okay. Tak semua dia tak tahu. Yalah, betul. Masa tu mana bang? Mix kat dekat King eh? Mix kat King. Masa tu lepas sinkro. Okay, lepas sinkro. 2017 tu. Okay. Itu lepas Transcendent ya kan? Yes, after Transcendent. After few years kan, banyak
Millennium. Lepas tu Selamat Tinggal, lepas tu Kembali. Lepas habis. Oh. Oh, Millennium. Millennium. Millennium apa Imbah? Kan? Imbah? Tak ingatlah. Millennium gambar apa tu kan? Yang macam tulisan Jawi apa tu. Okey. Tak ingat. Okey bang. Dalam kader tu. Yeah. Sorry bang. Jadi bila material yang diorang produce sendiri ni dan material yang diorang produce bersama dengan Bong dulu, bila dapat that material, jauh beza tak? Ataupun you rasa macam wah, this boys they have improved a lot ke, ataupun alamak, diorang ni tidak cukup mahir lagi sebenarnya to self produce, they should have stick with Bong ke? What was the state of mind your thinking masa tu? Oh, okay. Bong ni, Bong, producer, dia commercial tau. Okay. Tu, dia orang ni, dia pun datang daripada underground. Bila datang kat underground, dia orang nak jadikan dia commercial sangat susah. So, Bong ni ada kat situ, dia tahu apa, what is the right note for commercial, dia orang tahu apa yang jadi pada, apa yang akan, music terms lah. Yes. Musically lah. Apa yang korang ada, to the commercial punya area. Itu yang jadi tu. Kalau tidak, dia akan sentiasa dekat tak boleh pergi ke komputer. But end factor tu. Dia kalau yang produce sendiri ni, macam album Selamat Tinggal Dunia kan. Selamat Tinggal Dunia, dia produce. Dia ada thoughts, dia dah belajar daripada commercial ni tu. Yes. Dia belajar daripada album dia. Lepas tu dia apply dia commercial album together dengan dia punya knowledge in the scene. So tu jadi Selamat Tinggal Dunia. Dan dunia. Diorang improve lah. Tu jauh daripada dia tak pernah jauh daripada album yang dia before this, sebab dia dah belajar commercial punya teknik. Okay. Nak. Okay bang, thank you. Okay, dari missing teknik bang. Macam daripada engineer kan. Macam contoh dia, saya nak sentuh macam side chain lah contoh dia. Teknik side chain sebab tak ramai yang menggunakan, tak bukanlah saya cakap tak ramai, ramai juga yang menggunakan dan teknik side chaining tu. Macam mana bang? Boleh explain lah? Sikit. Tak konsep side dia. Side chain, macam compression side chain ke. Aku tak tahu lah. abang tak guna teknik tu lah dalam mixing. Tak. Sebenarnya apa kegunaan dia? Apa kegunaan dia dalam audio? Apa kegunaan dia dalam lagu? Apa benda yang actually aku tak nak elaborate pasal side chain tu punya teknik. Function lah. What it does to the song that is so important to use sidechain punya teknik into Okay, cok. So sekali lagi golongan jahil tak tahu sidechain sidechain tu apa benda? Baik. Sidechain tu apa benda leh? Oh, sidechain tu. Okay, sidechain tu maknanya sometimes dia menggunakan satu instrument untuk trigger the compression sums of frequencies lah. Contohnya macam kick dia trigger ke bass contohnya untuk dapatkan dia punya compression dia works by kick contohnya lah kan. Dia banyak lagi teknik yang tu tapi itu yang common macam tu lah. Maknanya contoh macam dance music kan, diorang menggunakan teknik kick dan bass ataupun apa-apa elements yang low frequency supaya dia dapat macam groovy tu lah. Sebab dia kan static macam kan. So benda tu trigger. So contoh macam Miley Cyrus punya lagu yang Party at USA tu kan, dia ada Party at USA benda tu dia macam side chain juga daripada mungkin mood ke apa lah. Macam tu, itu yang saya faham lah. So saja nak membangkitkan benda ni sebab konsep tu kadang susah juga kan. Dia bila bass drum tu trigger side chain tu dengan vocal, bila bass drum tu hit, that particular part dia yang dia compress dekat vocal. Oh, okay.
Yang kita assign side chain bass drum ni dengan vokal. Okay. Kan? So maknanya bila compressor tu works dekat bass drum, dia akan trigger together dengan drum. So it will sound like compress dekat the bass drum part tu dia akan compress dekat vocals. Itu side chain. Dah banyak benda sekarang kan, dance music EDM kan. EDM yeah, kan betul. Ada semua proses kan. Proses music. Dia tak into live recording ni be. Saya pernah ada satu budak ni ikut saya recording kat studio lah. Dia nak orang kaya lah. Kan. So dia ni datang sehari dulu, lepas tu dia tak berminat dah. Sebab dia tengok kita recording live sound kan. Dia tak berminat. Sebab dia minat EDM. Okay. Tak, macam classical main pop lah. Classical musician main pop. Classical macam nak main pop. Bengit-bengit je lah. Umat-umat cahaya man. Aduh. Okay. Sekarang pun macam apa, recording pun dah kurang lah kan. So whatever benda baru pun bila ada home studio ni, dia orang akan keep it to themselves. Maksudnya dia orang tak share. Kita cuma tahu daripada daripada orang yang kita jumpa ke tak. Kan? So apa album dia buat sounds good, kita tak tahu. Apa dia buat dekat track tu, apa dia buat dekat benda tu kan. So dulu kat King Studio ni saya senang dapat sebab kat sini tu ada 12 engineer. Okay. Cepat belajar, macam mana dapat sound ni Peter, macam mana dapat ni sound. Macam mana dapat So kita apply lah benda tu dengan apa yang kita nak buat lah. And despite all that, bila your level Larry, bila you dengar lagu-lagu zaman sekarang ni, orang-orang zaman sekarang ni buat, get impressed tak dengan sound yang you dengar sekarang ni? Ataupun macam terkejut, apa hal macam ni? Tak. Saya I listen to all lah. I tak pilih music mana yang I suka nak dengar. I listen, terpaksa dengar semua tu. So it must be ready every time lah. Maknanya petik je kita boleh deliver. Petik je kita boleh deliver. Maknanya kalau saya dengar katalah projek macam apa macam apa ni, Monkey Bone apa punya projek Faizal Tahir semua tu, there must be something yang dia nak buat. Ada benda yang dia nak buat untuk nak prove something on whatever dia doing. Dia jangan dia bang ke. Bukan suka-suka dia semua dari hati. Kan? Yes. Buat lagu daripada hati. Kita buat sebenarnya buat lagu daripada hati. Right? Kita tak. Kita bukannya nak fikir kita nak buat nak menang award ke apa. Bam, lu fikir lu nak menang award tau. Saya nak kan. Tapi tadi cakap apa, keeping things to themselves, the secret to themselves. Tapi bila kita dengar produk orang, ada tak you macam impressive? Macam mana dia dapat sound ni? Macam mana dia boleh buat benda ni? Ada. Sekarang pun ada lagi. Ada. Sebab apa? Locally lah. Locally saya dengar pun macam mana dia boleh dapat sound ni kan? Kan? Sebenarnya dia orang tu ada knowledge, dia orang ada hearing yang baik lah. Maknanya dia orang dengar, dia orang punya syllabus pun dia orang dengar banyak lah. Maknanya dia orang dengar. Betul tak? Biasa tu kita dapat tahu lah, current punya sound macam ini. So yang dulu whatever I do yang kemudian tu dah backdated, kita terpaksa tinggalkan, kita kena buat benda yang baru. Move on. Tak semestinya saya tak suka lah kan. Tapi memang best. Faham. Itu hari saya ada borak dengan Alpha Butik Kesuma dengan Aidit tau. Aidit dengan Alpha Butik. Lepas tu diorang ada cakap pasal, Alpha ada cakap ada session record dia yang dia record, dia tidak tune kepada 440. Dia tune kepada 438.
tadi Ben cakap pasal side chain apa tadi semua kan? Yes. Ha. Tiba-tiba hilang pula. Boleh nampak saya? Okey, ya. Nampak dia. Ha. So Alpha cakap bila dia tune kepada 438 ke between 432 dengan 438, dia cakap yes. Bila dia rekod dalam keadaan macam tu, bunyi dia terlampau aman, macam baik, macam sedap je. Tetapi apa yang missing ialah bila dia nak 440 tu membenarkan dia boleh keluar daripada threshold tu tau. Dia boleh melompat over. Kalau dia stick pada 438, dia hanya akan macam damai macam tu je. Benda ni semua memang benda yang korang faham eh. Memang korang tahu dan lalui eh. Saya ada buat research jugalah benda ni. Scientist tapi, ada. Tak adalah. Sikit-sikit lah. Tapi masih tak, yelah, faham sikit-sikit lah. Tak ada. Sebab pada saya, macam saya dalam YouTube pun dia ada juga share yang contoh macam lagu-lagu lama macam Pink Floyd apa semua dimainkan dalam 432 Hz tu lah kan. Yang tu tune ke macam tu lah saya rasa. Tune. Okay. Lepas tu saya compare dengan yang digital kan, yang di-tune pada tu adalah memang betul apa yang abang cakap tu, dia ada dia macam dia vibration tu lah, vibration music tu macam dia macam natural tau, dengan bercelah environment. Ikut celah semua bang. Lepas okay. Tu saya startnya Sebelum kau dengar lagu tu, kau dengar lagu tu, kau dah tahu it was tuned down to 438. Betul? Yes. Okay. Does it makes a difference if a guy, tiba-tiba seorang datang, okay, listen to this song. Okay. Listen tak rasanya? Friend. Boleh explain tak? Dia macam, yalah, macam dia kira macam placebo effect sikit lah contohnya macam kita. Kita dah rasa sikit sebelum benda tu ni. Saya psychologically kita dah set mind. Ni 440. Okeylah 440. Kita datang besoknya kita datang rasa macam marah ke apa kan. Tapi kita dengar balik 430. Kita ada 430. Betul. Ada benda-benda tu semua macam kita punya apa yang kita rasa on it that day, apa yang actually apa buat lah. It's a open world lah. Kita apa benda kita nak buat, kita boleh buat this music apa kan. Kan? Betul. Kau nak tune down apa. Butterfinger sampai apa note kita B at C kan? Rasanya C. Dia Kim Jaya juga tu. Low tune lah. Tune dia bukan tune E lah. Gitar tu macam gitu je. Betul. Tapi it's music. Apa yang saya belajar lah. Apa yang saya belajar daripada orang yang saya tanya. It's not the tune, it's not the apa. Macam Nirvana Nirvana nevermind. They don't mind out of tune kan. They mind out of tune. Cuma saya tanya orang, salah ke muzik ni? Salah. Dia cakap tak salah. Sebab apa? Kita boleh tulis. Okay. Kita boleh tulis apa yang dia main. Maknanya tak salah. Selagi dia boleh ditulis, dia tak salah. Okay. So what you do, tiga nak tune ke, tiga empat. Empat tiga puluh, tiga lapan ke, empat tune down to C ke apa ke, sepati. Okay. Okay bang, ada ni lah nak tanya soalan sikit. Dalam album Fini Bangkit, Hijab Kerasi abang mix ke? Phoenix Bangkit? Hijab Kerasi? Yeah! Okay. Album One of a Kind kan? Album One of a Kind. Okay. Hijab Kekasih. Abang mix sikit, saya tanya. Hijab Kekasih ni
saya panggil dia it's a 10 minute mix. Macam mana nak cakap lah. Berapa benda ni dah dekat Sigur Sound. Saya mix album ni dekat Sigur Sound. Saya datang 11 pagi, saya buat kopi, saya pasang tape tu, saya rough balance dekat buat SSL 72 channel tu. Apa yang apa yang recorded lagu Hijab Berkasih tu. Apa yang then saya dengar tu, saya buat kopi. Saya buat kopi kat luar, buat kopi masuk dalam tu M. Nasir masuk. Okay. M. Nasir dah ada kat dalam. Lepas tu saya tanya dia, bang awal dia kata awal sebab petang aku dah hal, dia kata kan. So okay. Dia kata mix lagu apa? Dia cakap lagu masa tu project title tak ada lagu Hijab Berkasih ni, tak ada title. Lagu ni lah, balance. Dia pasang. Dia pasang, dia dengar Hijab. Habis satu round, lepas tu saya tengok dia macam mengalir air mata lah. Kan? Dia mengalir air mata. Dia cakap kat dia, saya tak nak tanya dia kenapa orang menangis lah kan. Saya tanya dia, what is this? Apa? Apa Hijab ni? Itu dia explain lah. Kita tak boleh ke sana, sana boleh pergi ke sini, kata dia. Itu yang saya dengar lah. Dan lepas tu saya, okay. Lepas tu dia pun, dia okay aku caw dulu. Dia kata kan. So dia gerak. Lepas tu saya duduk kat board tu, okay tak apalah aku start mixing lah. Lepas tu saya duduk kat board tu, saya nak usik, saya rasa macam takut nak usik board tu. Kenapa saya perlu usik lagi mix ni? Kan sedangkan dia dah touch feeling orang, dia dah sampai kan, dia dah sampai maknanya dia dah sampai dekat dia nasi, dia dah terima, dia dah boleh terasa lagu tu. So yeah. Itulah dia main saya transfer ke DAT macam tu, digital audio tape. Ha. 10 minit. Lepas saya dengar dia terus transfer. Dia buat apa saya cakap saya nak tahu lagi ni dah okey lah ni. Kan dah sedap ni. Dia terus transfer. Hijab Berkasih. What you hear in the album tu is a 10 minutes mix. Tengok tu. 10 minutes. Album ni took me whole day to mix one song tu. Think analog dengan digital. Dua dekat digital ada sound dia, dekat Pro Tools pun ada, dekat analog tak ada. Maknanya master dia dekat digital akan keluarkan sync pergi ke analog. So analog ni akan chase. Then supaya sync at least 2 or 3 second baru dia sync together. Maknanya kita waste 3 second to second. Playback. So nak make it easier, saya mix dekat digital dulu, saya tutup semua sync, casing dulu. And then saya mix apa yang dekat dan apa yang ada kat Pro Tools. Mesti bila pen, saya dengar sekali. And then touch up, kita touch up. So tak perlu nak chase banyak-banyak kan. Betul-betul. So dalam Felix Bangkit tu semua saya mix lah. Yang Hijab Berkasih tu, itulah cerita dia. And aku tu, lagu buat logo. Lagu buat logo. Lagu tu kat tengah pada arwah Bob Bella, dia cakap pada dengan Nabi cakap tu macam dia ada flanging sikit. Sebenarnya salah tu. Kata salah, saya tengok on dua channel. Oh. Dia fizik. Dengar fizik. Dia kata, biarlah. Semua dah tahu. Dia ada dua channel terbuka sama. So dia flanging sikit. Dia masuk yang second time. Banyak tak benda-benda salah yang buat saya tak sengaja tapi dia jadi biasa lantak kau lah. Antaranya apa? Lagu depan Ekspedisi Brutal tu. Apa lagu akustik kita Mak Ayn nyanyi Amin tu. Apa dia deh? Tak ingat abang tajuk dia, nanti saya tag. Nanti kita tag. Nanti kita sharing kat bawah lagu tu. Ada tu lagu tu. Mak Ayn dia main kita kapur tu dia main. So saya masuk part tu dekat depan lagu tu. Depan lagu. Tahun ni teruk sangat lah. So radio effect kan dia. Dan
aku kata itulah lagu lebih kurang macam itu lagu kan. Saya bedok sama. Saya kat depan tu, lepas tu baru masuk lagu. Maknanya dia macam macam ada something lah, tengah dengar main radio ke apa. Itu saya tak sengaja tu. Itu benda benda salah lah, terlepas lah dia. Banyak-banyak benda yang yang apa yang yang, yang salah saya buat tu macam mungkin dia jadi dia jadi tak salah lah bila dia dah release dia jadi tak salah kan right? Dia jadi best lah tu betul betul kan dia nak cerita okay, pun, Soalan-soalan yang soalan macam contohnya saya sangkutkan dengan international artist lah yang fenomena baru macam Billie Eilish kan. So dia punya production hanyalah di bedroom. Okay. Dan benda tu dia jadi jadi impact lah sekarang. Bukan sekarang lah, last maybe 5-6 tahun sebelum ni dah bedroom, bedroom producer macam mana cakap lah, macam tadi kan, bedroom menghasilkan muzik yang bagus, sound dia quality. Tapi kat situ saya masih macam bukanlah skeptical, masih rasa adakah contohnya audio interface tu adalah satu benda yang perlu untuk bedroom producer invest. Maknanya dari segi contoh macam branding lah, kalau kita pakai Behringer memang audio kan conversion dia tak bagus kan, compact dengan yang macam high-end sikit macam Apollo atau Apogee macam tu kan, UART kan. Benda tu banyak ke pada abang memberi kesan pada penghasilan muzik dan sound ni? Okay. Saya tak, apa benda ni sebenarnya membantu je kan. Dia tak, okay. Dia tak 100% buat album tu jadi bagus. Tak, dia membantu. Dia yang yang paling penting orang yang buat album tu, driver tu. Drive album tu, maknanya dia tahu apa yang dia nak dari album. Dia pakai, saya pakai, okay saya reveal lah, saya pakai 001 mix, saya menang AIM Anugerah Industri Music Crystal. Album Crystal lah kan? Haa, Crystal. 2007 ke apa pun tak. Saya menang, pakai 001, orang lain semua pakai gila babi, HD semua, saya pakai tapi boleh menang AIM. Dia tahu lah saya pakai 001. Kan? Tapi saya pakai nama je macam tu. Okay. Ini benda ni saya ada belajar lah. Ada current punya benda lah. Engineer-engineer hebat ni lah. Overseas. Dia tak pilih produk tu. Okay. Tak pilih produk. Dia master satu produk. Maknanya katalah biar ada EQ Pro Tools tu kan. Pro Tools. Dia tak try dah EQ lain dah. Okay. Dia pergi kat EQ tu, dia attack EQ tu je sampai dia katam EQ tu. Okay. So daripada EQ tu dia dah dapat sound sedap. Tak payah nak pakai EQ lain. Kita nak bentuk masuk so, apa plugin baru. Alamak ni macam mana pula ni, kita nak kena belajar. Dia nak dapat sound dia, itu bersound dia yang sedap. Satu kali lagi kan. Tapi dia orang akan target pada satu. So katalah kau ada SSL punya hardware kan, master tu je. Apa yang dia boleh bagi, bukan apa yang dia boleh buat untuk kita. Apa benda tu boleh bagi untuk kita, kita boleh produce. Memang SSL memang sound memang besar lah kan, SSL kan ni tu benda punya benda ni. Sebab dia bagi kita ruang untuk berkarya. Interface ni. Thank you, Pak. Alright. So, Pak, macam mana? Setuju ke? Setuju. Kena off. Tadi balik tadi cakap yang paling mustahak dia driver. Jadi dalam album siapakah sebenarnya dia driver? Betul? Okay. Bila kau ada bawa SSL, kau boleh drive Ferrari. Macam tu. macam kau ada Ferrari. Okay. Kau ada Ferrari. Okay, senang macam ni lah. Michael Schumacher lah. Michael Schumacher. Kau bagi dia pakai kereta Proton Wira ke apa segala, Renault ke apa dalam F1 tu, rasa dia menang. Menang juga. Dia boleh menang. Dia terror. Dia master.
dia master, dia dah tahu apa nak buat dengan kereta. Maknanya barang tu secondary. Apa yang dia ada, apa yang dia drive, apa yang dia drive is secondary. Dia main thing, dia yang bawa kereta tu. Maknanya dia yang akan bawa into winning position. Maknanya hardware ni kita yang drive dia, bukan jangan bagi dia drive kita. Jangan bagi dia kontrol kita. Kalau kontrol kita habis. Mana kita nak beli duit 130,000, 40,000 kan? Betul. Tu beli yang kan suruh belilah. Beli yang agak-agak okey, rasa boleh deliver, and then buat apa yang dia buat, dia boleh buat pada yang bagi untuk lu, apa yang lu nak bagi. Dalam hal Coating bijak. Okay, coating bijak pandai. Saya nak quote kata bijak pandai. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Allah yarham. Dia tu legend tau. Legend tu. Saya album dia yang buat saya pergi elsewhere tau. Saya pergi up to the sky tau, sebab album dia tu dia ni tak ada benda tau. Tak ada muka, tak ada rupa, tak ada apa. Dia just pure lagu tau. Lagu tu sedap, delivery dia dia jujur orang kampung kan. Lepas tu, so apa sound dia tu is honest tau. Terlalu jujur. So senang sangat orang terima. Nanti jap. Sorry. Kita kena sambung. Dia dah habis sekali lagi dah. Lepas ni saya akan saya akan cari duit untuk upgrade. Saya kena reinvite balik. Okay, bahagian ketiga kita nak sambung balik pasal iklim, kumpulan iklim. Macam mana tadi perkataan tadi kita gunakan tadi, magic apa? Dia ni masa tu apa, dia ni nothing tau. Dia ni nothing. Album Suci dan Lebu tu, apa nama album dia, tak ada benda. Tak ada rupa. So dia nak MNC produce. So MNC tak nak, MNC reject sebab image. Dia dengar cerita sebab image dia orang lah kan. Lepas tu Wan Zul produce. Wan Zul pun rasanya first album yang dia produce. Wan Zul. First album dia. So itulah dia cakap yang sejujur-jujur manusia buat album, saya rasa iklim. Sebab dia orang daripada kampung, dia tak tahu apa benda. Ailio meleleh, main gitar sound sedap sangat. Sedap. Tapi bila masa balik, masa dah siap album tu, Salim jumpa saya. Salim masa tu, dia kata Zairi, arwah dah ada Zairi. Macam mana? Album ni okey ke tak okey ni? Tak ada lagu yang menasir ni. Kan? Tapi tengah dia rezeki dia orang sebab kejujuran dia orang tu. Suci dan Lebu tu meletup-letup. Muhit. Dah tak boleh nak handle lah. Kan? Betul-betul serius. Memang salib. Satu band tak boleh. Actually, benda tu datang secara tiba-tiba dengan orang nak jadi big hit macam tu kan, Indonesia, Malaysia macam tu kan. Every radio play. Bila tu dia cakap macam Ed cakap tadi, Ed cakap magic kan. Itu dah ada magic dia datang kat studio tu, kita tak tahu. Tak tahu lagu tu akan jadi hit. Kalau kita tahu lagu tu, Wan Zul tahu tu lagu tu dah hit, dia akan buat lagu hit sentiasa. Maknanya dia dia tahu nak buat lagu hit kan. Dia tahu orang boleh terima lagu tu. Tapi kebanyakan lagu itu dia sesuai pada masa tu. Maksudnya dia touch orang punya feelings masa at the time at the right place lah maknanya. Lagu Suci dan Lebu tu meletup dengan iklim ni. Lepas tu iklim ni saya album Suci dan Lebu tu dia orang saya rekod tapi telah dah rekod Peter Chong yang mix. Peter Chong yang mix. So Peter Chong mix Suci dan Lebu punya tu lah, album tu. Tapi the next album tu yang Budi semua tu tu saya yang buat. Okay. Album yang pertama dia orang tu. Masa tu saya baru-baru sangat kerja. Di Kings lah kan? Haa, Kings. Semua macam
orang pun apa record label tak berapa confident lagi dengan saya kot masa tu. Tapi saya dah macam cari idea lah nak buat lah masa tu kan. Masa tu 1992 macam benda dah buat masa rekod Iklim tu korang boleh korang boleh rasa tak itu vibe tu, ini mesti jadi, ini mesti lain macam ni, ataupun korang rasa macam biasa just another day in the office je ke apa? Tak ada, lain Iklim tu dia buat bulu roma saya naik lah. Masa buat kerja dengan dia orang macam lagu dia orang ni kita main dia terus kita headstand tau, kita rasa tau lah, ya apasal lagu ni apa yang meremang bergoma ni dia itulah dia simptom dia, kita dapat rasa lagu tu, rasa tu kita dapat daripada lagu tu sendiri, kita dapat macam most of the producers buat lah, dia buat lagu tu daripada kosong jadi masuk drum, kita dah rasa lain lagu ni, atau masuk bass lain lagu ni, bila dia jadi tu dia dah naik lagu kita dah rasa dah. Semua badan kita rasa dah. Menjadi. Okey. Dia macam kita bukan kita tak habislah lagu tu daripada kosong tu sebenarnya. Lagu tu hit, Dato' hit, cuma dia bila tambah dia akan jadi dah jadi. Bila masuk pula vokal Salim, lagilah. Vokal dia hebat dah Malaysia. Nyanyi tak discount je. Salim tu tak ada falsetto lu tahu tak? Tak ada falsetto. Dia terus buka je. Dia pernah sekali saya rekod dengan dia. Saya pre-amp dekat board tu normal lah. Normal punya penyanyi setengah tu. 12. Tengok di sini. Salim. Rosak ni channel ni, saya pergi channel sebelah. Saya buka kurang sikit, 9. Masih di spot lagi. Dia cakap, saya biarkan 9 tu, saya pergi dalam studio, buka pintu, saya tengok dia nyanyi kuat deh. Maknanya vokal dia, lontaran suara dia. Dah kena. Mana dia simpan suara? Lepas itu, dia juga nyanyi lepas. Saya tutup terus. Maknanya pre-amp tu tak pakai enhancement apa-apa, memang jujur daripada dia je. Tak ada daripada pre-amp, tak ada bantuan apa, jujur daripada dia, Salim. Semua singa macam Abdillah ke Armin Sarif ke, kebanyakannya macam tu. Perbezaan diorang dengan normal singa apa bang? Maknanya loudness tu ke, atau lontaran suara, kekuatan, atau maksud saya dia dah, kita macam kan kita sebagai orang yang sebagai tabi kita dah banyak dengar kan, tapi bila kita dengar je seorang penyanyi ni okey dah tahu lah, dia ni memang penyanyi kan, maknanya dia boleh mentah kan, dia kan kita comparison tu kan. So adakah diorang ni apa pada abang yang kelebihan especially diorang? Okey, apa every singer dia pernah lalu macam-macam benda. Salim ni, dia dah lalu semua benda. Benda-benda macam mana maksud tu? Dia lalu, dia dah tahu erti kehidupan tu kan. Maknanya segala lirik yang sampai kat dia, percintaan, dia boleh deliver dengan sejujur-jujur dia. Maknanya dia tahu apa yang perlu kita pada lagu ni. Suci dan lembu. Dia pernah rasa benda tu. Maknanya dia macam dia letak emosi dia tu dekat lagu tu kan bang kan? Maknanya. Terasa emosi dia kan. Sekarang recording semua tu clean. Saya kalau record vokal, saya nakkan dia punya semua tu. Setengah orang dia dibuang. Saya pakai. Dia punya kejujuran penyanyi tu. Jadi maknanya kebanyakan penyanyi terlalu simpan. Dia tak nak lepas. Freddie Mercury mana simpan-simpan suara, lepas dia terus. Kenapa tak simpan? Nak tak confident ke apa? Kenapa penyanyi simpan? Dia tak tahu nak express macam mana. Kau tulis lirik, tapi kau rasa macam, apa lagu ni macam tak sampai je, sebab dia tak tahu nak sampaikan lagu tu macam mana. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia buat-buat tahu.
orang ni macam terror kan. Tapi saya rasa macam tu. That's reality lah. Ini satu experience saya lah eh. Lepas Aceh kena kena langgar tsunami tu tau. Apa Nash Lavender, dia dah bawa beberapa anak yatim ni datang KL. Nak rekod lagu. Kan Abni tadi datang KL tolong dia orang kan. So dia datang KL rekod kat Studio King ada satu ada lagu untuk anak-anak Abni ni, anak-anak Aceh ni. Aceh. So satu lagu tu dia lagu Seroja. Kan? Lagu tu saya rasa macam nak menangis tu. Saya rekod dia orang. Sebab saya tengok dia orang ni, saya cakap, ya Allah, dia orang ni tak ada mak bapak, tak ada. Tapi dia budak kecil. Nyanyi tak usah pitch, tak usah kira lah. Tapi dia nyanyi sampai. Deliverance dia eh. Teri dia sampai. Segala patah dia tu, dia tahu macam mana nak sebut seksa ni dia nak. Nak sampai. Itu define itulah vocals lah kan, dari segi penyanyi that one lah. Saya rasa benda tu pun adakah kita sebagai vocal lah kan, vocalist kita kena develop ataupun dia memang memang born with that tu kan. Kita boleh study tau. Kita boleh study lirik, boleh study effects to our emotion, self being kan, kita punya apa yang berlaku pada kita kan, banyakkan lagu lah. Tapi selalunya lyricist akan tulis lagu yang sesuai untuk dia, betul tak? Cara hidup dia, it was tailored for him, maknanya suci dalam dia lagu tu, it was tailored for Salim. Sami Sahab buat tu khas untuk Salim. So benda tu maybe Sami Sahab dah tahu apa cerita dia daripada One Zone ke apa ke itu. So, saya tak nak sentuh lah. Saya tahu sebuah sedikit tapi saya tak nak sentuh. Tapi yang apa kos yang lain belum begitu. Semua ada something yang kena dengan diri dia orang. Okay. Apa benda yang kita boleh ceritakan dalam mengenai penerbitan Suci Dalam Debu yang you boleh share dengan kita? Best moment ke dalam tu? Especially Suci. Okay, sekali lagi. Suci Dalam Debu antara lagu yang terakhir sekali korang record ni, vokal. Siapa? Kumpulan Iklim. Suci Dalam Debu. Lagu-lagu yang terakhir sekali korang record eh. Dalam album tu ya? First album tu? Dan boleh share apa-apa yang istimewa berlaku dengan Suci Dalam Debu ataupun apa-apa cerita yang menarik mengenainya? Okay, Suci Dalam Debu ni, okay, guide. Itu vocal guide tau kan, selalu dalam album, dalam recording vocal guide dia kita dah tahu kan. Wan Zul dah nyanyi dengan lirik guide semua kat dalam tu, so kita dah nyanyi dengan pitch semua yang betul. So kita dengar lagu ni, dah sedap ni lagu ni. Gila babi lah lagu ni, sedap gila lah lagu ni, malah top nak mampus ni kan. Saya tegak macam tu, tapi Salim nyanyi Make My Hair Stand tau. Lain lah. So, dia buat, kita kata lah guide tu dah sedap, dia buat jauh lagi sedap daripada guide tu. Bayangkan. Bayangkan macam mana. Macam mana kita nak cakap, Bobin ni, dia nyanyi lagu tu dah sedap. Tak lama lagu tu. Lepas tu dia pun tak ada masalah dengan tempo, tak ada masalah dengan pitching. Tak ada. Semua sedap je. Kita nak tahu masa recording tu, nak tahu dia punya kat mana salah dia masuk ke lirik tu betul ke salah. Itu dia. Tapi pasal keajaiban tu, kita boleh tengok lah daripada guide tu dengan yang dia nyanyi tu. Memang lain, beza. Kita dengar dia macam biasa lah. Sedap lagu ni. Dia nyanyi out of the world, man. Dahsyat. Dia dah buat album English tau, lu tahu tak? Tak tahu. Solo dia buat apa-apa English. Apa jadi? Dia semua Hillary Ang main, Bong main bass, drum Gary Gideon, semua keyboard pun dahsyat-dahsyat. Okay. Mak Tengganu, orang kampung. Kan, dia ni orang kampung. Lepas tu masa dia nyanyi first song tu, masa dia nyanyi first song lagu in English tu, dia pun tak tahu cakap bahasa English dengan betul.
Hillary datang, semua datang nak tengok macam mana dia nyanyi, Mat Tengganu ni nyanyi. Dahsyat weh dia nyanyi. Macam putih. Kita dengar telur apa, kita dah tak pedulilah telur Tengganu dia tu. Kita dengar dia nyanyi, very real lah, sangat real. Dia nyanyi walaupun dalam bahasa Inggeris. Dia nyanyi lagu orang, dia buat cover balik, ada dia buat satu album tribute to M. Nasir ke apa. Lagu-lagu M. Nasir, Sana Menanti, semua lagi sedap daripada penyanyi asal. Kita dengar. Betul bang. Kenapa kita tak tahu album ni eh? Ataupun saya je. Release lah. Album tu release lah maknanya. Album tu ada release. Dah lama dulu lah eh. Late 90s lah. Ke mid 90s ni tu lah. Oh 90s lagi dah ada. Lu tak ada buat album. Tak ada buat lirik untuk dia orang eh. Untuk Salim ada. Dengan Arwah Arab Produce. Kita buat dekat utusan studio dulu. Oh, lagu apa? Saya tak ingat lah. Saya ada buat beberapa lagu, beberapa lirik juga untuk Salim lah. Saya pernah jumpa dia dalam rekaman sekali dua je lah. Itulah sejarah dengan dia. Bila cakap pasal Salim tadi tu, memang legend sangat lah dia kan. So, bila kali pertama dia rekod, memang korang, kali pertama dia rekod vokal dia, korang memang dah macam, wuih. Macam mana perasaan dia? Memang. Memang. Tak, kita dah, uish, ini apa punya penyanyi datang dari langit. Apa ni kan? Betul. Zoom turun. Dia ni, kita orang kat King Studio. Okay, dia ni. Salim ni. Start mungkin pukul 8 tau. Nak buat vokal. So, okay, katalah hari tu nak buat vokal kan. Malam. Pukul 10 dia datang. Kita dah nak balik, tak datang lah. Jom rekod, jom rekod. Jom rekod. Eh Salim, rekod tak sampai setengah jam pun. Setengah jam, satu jam. Sebab kita expect dia deliver sampai sini kan. Tapi bila dia bagi tu, dia bagi above all. Maknanya kita, dia punya gap tu terlalu tinggi. So kita, dahsyat lah. Terlalu dahsyat lah. So setengah jam je dia nyanyi. Tengah dah balik lah. Dia datang ke 11, 12 kan. Kan nasi lemak pula. Arwah dah ada eh. Ya, tentu je. Aduh sayang. Tu good friend juga tu, Ed saya tu. Untuk saya kat mana pun mesti dia tegur. Tu ada baik, orang dia pun baik lah kan. Dia tak lupa diri. Tapi itulah dia orang kampung. Senang, yelah tak tahu benda tu tak pernah jumpa. Apa fame tu kan, Fame tu tak jumpa, masa buat Egan McLean. Tu yang lupa diri tu katnya. Macam tak tahu. Dan, tapi saya suka dia baik lah. Baik orang last, kan? Album keberatan terakhir dia pun ada, saya rekod dengan dia lah. Album terakhir dia dengan Music Valley tu ada, saya buat dengan dia. Album apa tak ada album. Ada tu album lah. Salim. Siapa lagi? Selain pada Salim, siapa lagi penyanyi yang boleh membawa perasaan macam tu dalam vokal dia? Ramli Sarif. Abang Zarif Abang Ramli memang terror betul eh. Soalan-soalan ni bodoh tapi saya faham. Tapi memang terror betul eh. Tolonglah sebagai seorang sound engineer master macam explain. Oh ya, jangan kenapa dia terror. Dia itu dulu saya ada rekod dengan Dayang. Dia duet dengan lagu Dayang tu. Okey. Dayang rekod dulu. Saya rekod dulu. R&B dia macam-macam lah keluar. Right? R&B dia macam-macam keluar. Ramli masuk, dia pukul. Tenggelam terus. Habis. Producer. Abang Eddie Mazuki. So nak samakan dia, lebih kurang dengan Ramli ni, Abang Ramli. Jangan R&B sangat, kata Abang Eddie.
dan janji delivery tu sampai. Itu yang ada yang buat masa duet dengan lagu apa, apa saya lupa ada lagu kita duet dengan ni kalau saya power tak power lah kan. And of course Siti our queen Ella Siti Nurhaliza semua ni lah kan. Kita pun datang studio macam dengar CD je dia ni. Tak sedap dong ini kan. Ella of course ada unique satu one and only and ada Jamal kan. Tapi ayah dia buat satu projek ni Jamal Jamal Abillah punya projek dengan arwah Rahim Osman tu. Okey ini warna punya projek. Dia cerita kat sini lah. Dia terus terang cerita kat sini. Lagu tu ada kat saya lagi. Rahim Osman punya lagu, rekod kat studio saya dekat Damansara Perdana masa tu. Rekod Jamal ni. Jamal dah nyanyi habis satu lagu tu. Saya dengar mak sedapnya Jamal nyanyi dengan suara dia kan. Rahim Osman cakap, ini bukan Jamal Abdillah yang nyanyi. Ini Jamil Abdillah yang nyanyi. Dia marah dia Jamal. Maknanya lagu tu tak sampai kat dia lagi. Maknanya dia tak. Saya dah cakap, ui dahsyat dah ni bang. Lagu ni kan. Lepas tu, Abdi cakap, Rahim Osman cakap, kena buat balik Jamal. Kena buat balik. Nanti datang lagi balik. Jamal pun mengangguk kepala. Jamal pun dah lah. Lepas tu, got a call daripada dia. Lepas few days lah. Rahim Osman, arwah dah dia kan, Rahim Osman. Lepas saya dia cakap, Zahiri, jangan bagi master tape tu, master tu dekat sesiapa pun. Lagu tu tak siap lagi. Okay, saya terima. Warner call saya, Warner Music masa tu. Warner Music call saya, dia kata, Zahiri, boleh saya dapatkan tak lagu yang habis untuk Edam Abdillah tu? Saya dah diberitahu oleh Rahim Osman supaya tidak dapat memberikan lagu kepada sesiapa pun sebab dia kata sendiri lagu tu tak siap. Lagu tu masih ada kat saya lagi. Memang sedap lagu Rahim Osman. Tak rilis pun kata. Tak tahu apa nak cakap. Nanti datang jumpa Abang Zahiri kita dengar lagu tu. Baiklah. Warner tak ada menuntut minta ke apa tak ada apa. Habis dah owner lagu tak bagi, takkan saya nak bagi. Betul lah. Betul lah. Dah ruang pun. Abang tak memang tak ada. Saya je lah. Abang Jamal cakap apa? Dia diam je. Dia diam je. Lagu ballad lepas waktu tu saya dengar Rahim Osman ni memang orang dia sebab dulu saya pernah kerja dengan dia kan memang rekod vocal sampai 7-8 kali je ni. Betul. Saya sempat dapat, bang saya sempat bekerja dengan dia di Supra 7 studio Abang Fidaus. Beberapa tahun sebelum dia meninggal rasanya. Fauzi engineer masa tu saya kita di Supra 7 lah. Dia buat lagu untuk Johor masa tu. Saya ingat lagi. Dia bekerja dengan dia je. Detail. Tengok dia punya update lah, dia punya kehebatan dia album apa dia buat. Besar. Dan saya rasa dia antara melody maker yang antara the best juga lah. Dekat Malaysia. Sebab masa di Supra tu kadang dia just grab a gitar. Boom, on. Semua melodi sesuai. Saya cakap, sedap ni lagu mana? Entah aku tengah cari kan ni. Cakap, sedap pun kan? Betul lah benda tu. Cik gifted kat dia. Zain Azin semua dia producer. Yalah. First few album Rai Maruf, dia producer. And banyak hati-hati perempuan lain lah kan. Dia pernah ajak makan goreng pisang kat Melaka ke kat Perlis ke balik pergi Singapura ke ada tak? Untuk makan goreng pisang je. Rahim Osman ajak awak. Cari, jom makan goreng pisang kat Melaka ke kat Johor ke Singapura ke. Tapi itulah dia as a person dia nice guy lah. Tapi kerja memang kerja lah. Kalau studio yang dia ni
macam Mang Kidal kan. Memang kalau kat studio tu memang buat kerja kat studio je. Tak nak kerja lain lah. Makan minum pun kat studio. Betul. Tapi 7-8 kali take penyanyi tak macam bengkak, tidak macam macam jadi gila ke? Apa moral down lah. Nak dapat feel lagu tu dia tak mati hati. Sekarang ni apa, every recording yang dia buat, katalah tak ada waktu tu dia buat sekali kata tidak, dia nampak benda tu kan, nampak benda tu kat sini mana dan vocal mana corner dia, mana slur dia, semua dia nampak atau sampai yang ketujuh kali tu yang dia rasa confirm tu, itulah dia rasa cukup untuk dia lepaskan lagu untuk public. Dia tak kan lepaskan, dia tak dapat apa yang dia nak. Itu dulunya producer. Attention to detail lah. Dia bukan setakat pitching je tau. Setakat pitching, setakat apa, semua benda lah. Benda dia punya nafas, semua tu, semua dia ambil kira. Saya would assume bukan hanya penyanyi yang macam macam frustrated, sound engineer yang record pun macam alamak, takkan lagi, takkan. Ada tak perasaan itu? Banyak kali buat benda yang sama. Memang lah. Bila kita tengok, takkanlah buat lagu ni lagi. Bang, apa yang silap? Lagu dah sedap lah ni kan. Tengok-tengok ada dia cakap, ada explain lagi. Kita understand. Itu tugas kita yang kita kena buat kan. Tadi bila cakap pasal lagu Hijab Kekasih tadi tu, you dengar balik, you dah tengok reaction pada M. Nasir, lepas tu cakap, apa nak buat lagi? Dah lah. Okay. Cut off point. Bilakah yang orang macam kita ni, kita nak dapat benda yang perfect tau. Tapi benda yang perfect tu tak wujud. Macam chasing a dragon je. Apa yang kita perlu ada untuk tahu bila untuk habis? Macam you nak buat mixing. Cut off, you buat mixing. Nak buat ni. Benda dah okey, nak diokeykan lagi. Macam mana kita nak ada, bila nak tamat ni? Apa yang benda yang memberi arahan tu pada otak kita? Benda ni producer tahu. Saya kerja saya, kalau producer tu cakap don't stop, saya don't stop. Saya kena give whatever yang they want. Tapi when to stop, bila nak habis tu, itu producer yang determine. Maknanya dia kata this one is the right solo. This one is the right vocal. As engineer, katalah mixing engineer, when to stop on the mixing engineer punya perspektif. Saya ada saya punya ni. Dia ada saya punya when to stop punya tempat. Saya selalunya saya limit saya into 2 to 3 hours every song sekarang lah. 2 to 3 hours every song. Saya lepas 3 hours je saya stop. Maknanya saya tak dapat apa yang saya nak dalam lagu tu. Selalunya sekejap je, daripada 2 jam, 2 jam setengah dah siap. So lepas tu saya stop lagu tu, saya buat lagu lain dulu. Saya mix lagu lain dulu. Lepas tu saya come back to that song. So apa? Saya nak kena rasa dia punya vibration dekat speaker. Saya pakai understand kan. Dia pun tahu. Honest punya speaker lah, bayar kan. Apa yang itu itulah dia. Kan? Ha. Kita tak, saya tak boleh nak terima lagi apa yang keluar daripada speaker. Maksudnya dia tak honest, tak se-honest lagi. Maknanya kalau saya dah rasa dia dah sampai kat saya, saya dah rasa saya punya kaki ni kat lantai ni, saya selalu fix dekat lantai kayu tau kan. Oh, okay. Saya jarang lantai simen. Saya mesti kena ada kapet kayu. Abang buat lah formica ke atau kayu lapik tu So rasa vibration dekat understand. Dia vibrate dekat kaki je, maknanya is nearly there lah. Okay bang, saya nak tanya ini yang technical aspect sikit. Understand tu abang floating bagai dia punya, maknanya stand alone stand atau abang letak atas meja? Sebab dia ada differentiate kan. Aku ni soalan ni aku suka. Okay. Aku ni I've been hearing understand M studio on the shelf
for almost 20 years there. Yes, okay. Kenapa aku kena letak ada stand pula kat bawah? Ada foam pula kat bawah, kena ada kaki tajam-tajam pula kat bawah. Betul. Aku dah, I've been hearing it since aku start kerja dulu. Since saya kerja dulu. So, kenapa aku nak letak stand tu? Dahlah mahal. Ada kan? Dahlah mahal harga dia. Mahal tu. Ui, mahal. Kalau apa ISO, top apa semua tu, RM6,700 benda lah tu kan. Macam, RM6,700 tu benda lah tu. Tapi, bear in mind, bear. You kau dah dengar understand ni dekat atas shelf dah berapa lama. Kau nak letak lagi anti-pointing punya benda, kau nak ada ad base lah, itulah inilah. Betul-betul. Nak melakukan barang je. Betul-betul. Dia tanya saya benda ni. Zahiri. Dia tanya, I bought this thing on put it under my understand it. Sounds cool lah. Lepas tu saya cakap lah benda ni. Hearing it for 20 over years on the shelf. Kenapa aku nak stand lagi? Ya, yeah, betul-betul. Aku mix dekat atas board mixer tu. Kan, betul-betul. Tak, itu on the shelf. Ya, on the shelf lah. Yelah, kalau dari segi science dia, of course lah, sound to vibrate to board, vibrate to floor apa semua kan. Betul lah. Aku tak nak cakap teknikal. Bila cakap teknikal. Betul. Nanti dia jadi orang marah kat aku. Betul-betul. Tak jalan pula bisnes orang ni. kalau endorse tak pun kan. Cuma fashion kan, sama juga vinyl. Vinyl pun sama. Sama juga. Wants to go to vinyl lah kononnya. It sounds better lah, warmer lah. Lama. Aku cakap, it's fashion lah. Kau nak atau tak nak itu depend. Kalau kau nak ada, kau ada lah. Okay, looks good lah pada big album besar kan. Okay, tapi, bang. Saya selit sikit pasal soalan vinyl kan. Okay. Dari segi respectnya, contohnya sekarang vinyl, dia bukan truly analog, maknanya kita contohnya kita rekod di digital, lepas tu kita hantar master, lepas tu master tu print ke vinyl. Adakah berbeza? Of course memang berbeza dengan yang zaman dulu kan, maknanya yang mana simultaneous cut terus. Ya, tu track tu dia terus. Yang pure chain analog dengan digital so called to go to analog, macam abang cakap tak? Pada saya dia macam jawab sendiri soalan kau tu. Sebab saya ada buat satu album dengan Pitati yang kita print dalam LP vinyl, dua keping album untuk filem Selamat Terbaik Dari Langit, sorry. So bila saya dengar balik kat player, saya rasa macam lepas tu saya compare dengan album yang lama lah kan, album yang betul-betul pakai recording analog juga. Memang apa beza. Lain lah. Beza lah. Sebab dia cakap ini tak boleh fake. Dia kena through the right people and the right place lah nak buat pada benda. Betul lah. Even vinyl ni mastering pun lain kan. Dia tak boleh pen left right. Betul. Left right. Yes. Lepas dance music dia kena tone down dia punya bass drum. Sebab apa? Masa dia orang okay channel tu, dia akan banyak dB dia, tapi akan dia korek lagi besar. Maksudnya dia punya needle tu dah lama. Sebab zaman vinyl saya ada kat King dulu, dia orang press vinyl ni kat King dulu. Saya ada tengok tu mastering dia kata jangan, masa mixing dia pun jangan letak bass sangat. So kecil sikit lah punya dia. Okay bang. Auto. Saya really no problem. Saya takut awak ada komitmen. Bang, Radhi ke salam bang? Siapa? Radhi WG. Jadi sini. Assalamualaikum.
Pak Abazari dia tanya kalau ada gambar-gambar lama. Gambar lama? Ah, sebab kita orang tengah buat macam My Pop ah, dia Randy host. So dia bercerita pasal benda Malaysia lah. Muzik, filem, produk apa semua. So by the way baik kita akan TX on 4 April 5. Ah, bagus. Jangan lambat sangat. Ah, dalam 2 hari lagi lah malam kan. Nanti saya add lah bang. Semua. Okay. Okay. So soalan baik, okay. Tak apa, bear. Ah. Bear dulu. Ah, saya tanya, okay. Ah. Okay bang, throughout almost 30 tahun rasanya kot, lebih kan abang punya career dalam recording ni. Apa album yang abang rasa abang boleh bangga lah, macam okay. Abang boleh pick top 3 album abang yang abang bekerja lah. One of a kind tadi tu. Kenapa? Yes. Kenapa? Okay. Nak biar jawab ni dulu ke? Kenapa ataupun nak bagi tiga-tiga? Boleh. Jawab. Okay, sebab apa, tak tahu lah. For me lah. Kalau saya pendengar biasa, saya sendiri, walaupun saya sendiri yang mix album ni, saya dengar sound dia sedap. Lagu sedap. Lepas tu production pun bagus dan semua album ni apa the production was very well made lah. Sangat dan apa nak kata full album lah yang sedap lah kan. Betul kan. Tapi one of a kind album Phoenix Bangkit ni sebab apa dia at the peak of my career lah. Maknanya semua orang nak mix MNC. Engineer semua kalau boleh nak mix dengan MNC. Sebab apa dia kita punya benchmark untuk do benda apa yang benda kita nak buat lah. So bila saya dapat buat Phoenix Bangkit ni, saya rasa macam apa best lah. Saya dah sampai level saya dekat ke Malaysia ni, at the highest level lah. Saya dah mix Phoenix Bangkit. Lepas tu dengan album Phoenix Bangkit ni juga, saya being approached by Noor Anezai Bass untuk buat album lebih kepada ke arah Phoenix Bangkit punya sound. So apa daripada situ orang nampak dia punya benchmark kat mana. So kita boleh follow lah daripada itu. Pasal album ni dahsyat lah. Pada saya lah. Boleh replicate balik ke? Nak buat sesuatu macam Phoenix Bangkit tu? Tak boleh. It's we are recording moments here lah. We are not recording sound already. We are recording moments. The sound is there on that right time. Itu je. At the right time, at the right place. Itu je. We are not recording sound. You're recording moments. My goodness. Yeah. You recording yes. History eh? Yeah, history. Moment. My goodness. Sebab macam mana nak dapat balik sound tu? Nak go through all over again, nak pergi, nak record pedang, nak record flute dengan jiwa dia, dengan dia boleh main benda yang sama dengan notation yang sama, tapi tak akan dapat the same sound as what the album has. Itu lah perbeza dia. Kebanyakan album hit pun benda tu yang orang cari. Yes. Benda yang moment ni. Rasa dia tu. Usah nak cakap pasal detail, pasal teori, pasal teknikal semua. Kita boleh belajar. Tapi benda ni tak boleh belajar lah. Sebab dulu saya ada satu visit from University UPM ke apa kan. Saya bagi dia compare lagu yang saya mix dengan lagu dengan current punya lagulah. Lepas tu dia kata saya tak nak cerita itu technical lah kan, pasal macam mana how mic nak pasang mic kat drum, masa nak pasang bass punya sound ke nak cari sound. Tapi kalau you boleh dengar ni,
ni saya mix, saya masuk, saya pasang lagu Ramli Sarip punya lagu. Saya pasang lagu, ada satu lagu CD lokal, lain, Nation lah, bukan saya yang buat, orang lain. Saya pasang, okay. Yang orang daripada, student-student daripada UPM, cakap, ah, sedap-sedap lagu ni, lagu oh, selalu kat radio. Okay, kali ni saya pasang lagu Ramli, lagu Ramli Sarip. Ini saya yang mix. Saya pasang lagu ni, student-student cakap apa tau? Dia kata, kenapa? Bulu rumah kita orang naik lah, dia cakap. Dia dengar lagu ni, dengan lagu yang tadi, macam mana, tu pasal lah saya cakap, macam mana kita nak explain benda ni dekat teknikal, secara teknikal. Ni semua ni, datang daripada jiwa masing-masing kan, maknanya benda tu, delivery dia dah sampai semua, maknanya sound dah sampai kat dia orang. Itu je. Tak perlu, yelah tak perlu kita nak tweet, kita kasi sedap apa lah, unless kita ada benda yang kita nak buat dengan benda tu lah, kan. Tapi saya cakap kat dia orang, lepas tu jangan benda ni demoralize ke orang lah. Kan, kalau aku boleh dengar mesti demoralize. Macam mana aku nak sampai level ni? Practice lah, practice kan. Ha? Benda tu kena practice. Dengar banyak, everyday CD, dengar what's new. Mula. Masih seorang yang masih belajar lagi, eh? Masih banyak benda lagi kat luar sana. Yelah, new things. Betul lah, eh? Betul. Kan, kita rasa kita pun dah ketinggalan. Yeah. Lepas tu, bila kita dengar apa benda-benda baru, kita lagi rasa ketinggalan. Tapi kita nak kena kejar lah. Pop up lah. Okay. So, orang petik je kita dah tahu. Ini Billie Eilish. Ini Ed Sheeran, ini Maroon 5, kita dah kat top 40 punya background tu. Dan dekat tengah pun dengan attention. Technical ni memang satu benda yang saya tak nak cakap lah sebenarnya, tak nak sentuh sangat lah sebenarnya. Okay, berbalik kepada macam Phoenix Bangkit kan. Setelah kita telah menghasilkan Phoenix Bangkit, okay, letakkan diri kita dalam keadaan M. Nasir lah sebagai producer contohnya. Setelah kita menerbitkan Phoenix Bangkit, apa yang kita boleh buat lagi? Bolehkah kita top Phoenix Bangkit? Ataupun kita tak boleh buat Phoenix Bangkit lagi, kita pergilah sikit jalan lain. Macam mana mindset tu kepada setelah Phoenix Bangkit ni wujud? Faham tak soalan saya? Susah nak tanya soalan. Susah tau, eh. Macam mana ini apa, maestro music yang boleh jawab. Saya pun nak ada orang yang jawab. Awak boleh jawab, eh? Dia dah ada level dia tau, tapi level tu dia dah set too high tau, terlalu tinggi. Bila dia letak terlalu tinggi, dia nak atas daripada level tu, dia dah tak boleh capai. Dia boleh capai tapi dia kena perlu sokongan yang kuat daripada orang sekeliling. Betul. Yes. So you can answer because you have been in the recording studio for many years and then with many producers, and I think that you can answer this question. Macam mana, how do you handle this kind of a masterpiece? Macam mana kita nak produce benda baru? Macam mana kau nak soalan ni baru? Bukan saya yang nak kena produce. The musical person yang kena buat muzik baru. So apa? Dia kena fikir macam-macam, kan? Betul tak? Dia kena fikir acceptable tak? Boleh jual ke tak? Ada commercial ke tak? Is it me or not? Is the lyrics kena or not? Kan? Kau boleh buat macam-macam. Tapi whether it suits the moment, apa yang perlu pada the right time tu sangat susah. Sangat susah. Jadi kita ambil Abang Nasir sendiri, Dato' M. Nasir sendiri, eh. Selepas pada Phoenix Bangkit tu, dia 6 tahun kemudian ke apa, dia pergi buat Juwita Cerita Terindah. Okay. Yes, saya juga miss. Macam mana nak tanya soalan ni? Expectation. Dia memang sangat, pada saya tak pernah borak sangat dengan dia benda ni. Tapi saya interpret je lah. Aku dah buat Phoenix Bangkit. Kalau aku nak pergi ke arah tu lagi, aku tak boleh atas sebab apa, tak pasti, nak pergi ke situ. Jadi, langkah yang paling baik ialah
pergi ke jalan lain, pergi ke jalan yang mana membawa dia kepada juwita juwita cerita indah tu. Okay, makes sense kan? And what do you think about this? Itu dia not that apa dia zaman dia dah, zaman tu dah habis. Maknanya dia dah buat benda tu, dia nak buat benda lain lah. As simple as that lah. Dia punya answer. Dia dah, dia betul lah, betul lah langkah dia tu kan? Betul. Sangat betul. Maknanya at that time orang dah tak orang dah tak nak dengar heavy music on their ears anymore. Yang orang simple, straightforward. Dan so dia buat album tu yang pop tu kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, tapi sekarang keberanian tu penting. Keberanian tu. Is it me or not lah? Yalah, yang nasi kan. Itu lah dia. Beza dia. Dia nak buat tu, dia nak jadikan album tu macam itu ataupun nak jadikan album tu something else. Itu keputusan dia. Kita tak tahu. Kan? Tapi rasanya dia jadi lah. Is it? Aku guna perkataan keberanian tadi tu eh. Ha? Tadi kita perkataan keberanian. Betul lah tu. You kena berani. Berani buat decision tu. Mana nak pergi tu? Mana nak pergi? Kena berani lah. Kalau duduk tak nak buat tu, tak nak buat ni, apa pun tak jadi. Macam saya juga in audio, kita cerita pasal sound sekarang kan. Kita kena berani buat lah. Kalau kita tak berani buat, kita akan buat benda-benda itu selama ikut template yang sama saja. Kalau kita tak berani nak distortkan drum ke, kita nak buat macam-macam pada bass ke, gitar ke kan. Betul. Ya, kita rasa itu yang apa yang young generation pun perlu tahu, perlu ni lah tips daripada abang kan. Thank you. Sebab dia inspired young generation sebab saya kira macam wakili junior kan. So diorang ada benda apa, maksud saya diorang perlukan inspirasi kan. Dan of course inspirasi daripada album-album dia asli kan, tapi dari maksudnya dari personal kan, macam okay, oh tahu lah ni this engineer with, dah pernah buat great music. So benda tu inspired lots of young engineer lah kan di Malaysia. So pandangan abang pada dan tips lah untuk engineer new engineer ke, apa yang tips yang abang boleh bagi untuk survive this so-called industry ke? Okay, apa pada aku cerita pada diri aku lah kan, saya rasa I'm very lucky to be inside this scene lah. Sebab apa, masa aku masuk, I've been in the industry in 1988, masa tu baru rock scene nak naik, so perfect timing lah. I've been in the industry with the perfect timing, so I got a lot of jobs. I like rock, I'm a rocker lah kan. Tapi dalam benda tu, dalam lucky tu, saya dapat banyak kerja tu. Itu yang membuat saya practice every day. Mana different producer, different sound, different opinion, macam-macam benda saya terima. Maknanya benda tu kita kena deliver. Dari situ kita belajar macam mana kita nak buat sound, Sebenarnya sekarang ni tips dia, just buat apa yang kau nak buat. Apa dulu aku SAE pernah offer aku masuk belajar muzik. Aku reject. Okay. Dia belajar for free. Sebab aku takut aku tak boleh buat apa benda yang aku buat masa tu. Okay. Sebab bila aku aku reject, aku cakap. So aku cakap itu yang answer yang aku cakap kat dia lah. Sebab aku takut aku buat salah. Maknanya apa yang aku been doing wrong. Jadi bila aku belajar nanti, so tak masuk SAE. So aku just buat je. So everyday aku dengar CD, dengar lagu baru, macam mana album ni buat, buat album baru apa, jangan stop making music lah. Maknanya katanya jangan pilih produk. Maknanya dulu bila arwah Pak Ngah datang je recording, semua lagu-lagu asli. Tak nak, tak payah lah music dia orang. Buat
kita tahu, kita educate ourselves macam mana nak dapatkan different sounds, different songs lah. Okay. Sekejap eh. So, Juwita cerita terindah, balik-balik kita tadi sekejap. Juwita cerita keindah, dah 2006 tak salah lah, release dia, 2006-2007. Tu dah approximately 14 years ago kan. Plus minus production years dia. So, Abang Nasir, dia akan buat album, dia sedang mahu lagi membuat album terbaru dia. Ah, betul. Eh, and then kita tahu dan you are involved dalam dia punya benda-benda dia sekarang. boleh share your experience dalam nak menerbitkan album M. Nasir yang baru. Dan apakah emotionnya, expectationnya, ataupun is this going to be the last album? Apa inside news yang you boleh share, emotion yang you boleh share dalam? Tapi is it the last album tu memang dia cakap macam itu. Dia cakap sendiri. This is the last album from him. Dia kata sebelum aku mati. Wow. Dia cakap kat Lucha. Satu. Sebab saya cakap kat dia lah, bang, cepatlah siap kan. Nanti lain mana tu saya mati dulu. Tapi itulah dia. Rasa kat saya dia, saya dah rekod dengan dia almost 30 over songs lah. Untuk yang baru ni? Yang baru ni. Ada shortlisted tu 20 songs ke apa tu yang dia rasa that song suits him lah. Untuk dia buat kan. Tapi semuanya tak ada lirik lagi kan. Semua tak ada lirik. Jadi maknanya lagu tu dah ada, cuma dia tak ada, rasanya dia tak nampak gambaran ke mana diri ku, maknanya kata-kata tu lah. Dia pun ada cakap kat saya, semua aku dah buat. Cinta, ketuhanan, apa lagi, semua sosial, apa, semualah kan, falsafah, semua dia dah buat. Jadi apa dia nak tulis lagi? Tapi, itu hari saya ada dengar dia bercerita pasal sains. Dia cerita pasal sains? Cerita pasal sains lah. Apa dia lah, alam sains lah macam mana ni lah, tapi tak tahulah kan. Maybe dia nak pergi ke arah sains ke, kita tak tahu. Saya cakap ni macam membongkar rahsia. Interesting. Tapi lagu semua is sedap. Lagu semua sedap. Yang 22 lagu tu ada yang Rafi yang dah main nylon guitar, ada Yan main Yan bass, keyboard, ada violin, ada Uda main Abdi main accordion, sedap. Dah Pak Ang dah main percussion. Ada yang dah recording lah. Tapi ada stop itu lagi, tak tahu asal kenapa. Sampai sekarang dia pun cakap kat saya, dia tunggu dia call. Okay. Kalau dia call, nanti dia akan ni. Dia akan sambung balik. Tapi itu hari saya jumpa, dia kata dia nak sambung balik. Yang dah rekod ni, yang dah rekod ni satu lagu penuh ataupun beberapa lagu direkod dalam direkod apa? Beberapa lagu, banyak lagu. 20 dalam 30 lebih lagu dah shortlisted dalam 20 lagu. 20 lagu dah shortlist. Memang macam ni style dia buat album selama ni eh? Memang macam ni style dia. Dia buat sampai so 30 dia, lagu nanti dia shortlist kepada few dia, songs. Ada lagu yang dia, ni tak payahlah. Ni buanglah. Macam gitu. Sebab saya dengan dalam pemikiran lagu tu, saya dengan dia je kat dalam studio. So the best thing is, dia tak nak ada langsung similarity. Susah. Dia tak ada nak bau langsung sama dengan orang lain. Maknanya ada bau sikit, ini ada bau macam cindai lah, tak nak. Ini bau ada sound macam, ada bunyi macam apa tu, lagu Hindustan, tak nak. So dia nak totally original.
apa yang dia buat. Even sound. Bukan just songwriting. Sound also original. Sound dia nak yang lain daripada yang lain. Tak payah. Kau macam-macam lah, ada sound sting yang kau boleh buat. Tapi apa yang dia nak, kita kena masuk dalam hal dia. Maksudnya kita kena tahu apa dia nak. Dia nak sound macam ni. Dia technical dia tak tahu nak explain sangat. Tapi saya insyaAllah lah boleh ikut interpret apa yang sound yang dia nak. Adalah lagu joget tu dia dah ada chord. Percussion saja. Ada lagu Latin sikit. Macam itulah. Ada funk. Ada odd time counting. Macam-macam. Banyak. It's interesting. Very interesting album ni. Kalau hopefully kalau insyaAllah kalau dia boleh siapkan, it's going to be lain lah. Lain daripada yang lain. So, probably pula kan. InsyaAllah. In a way, dia dah tahu mana dia nak pergi ke? Apa end product tu dia dah boleh envision it ke ataupun masih lagi? Itu kena tanya dia lah. From your point of view, when you work with him, dia rasa dia tak jumpa lagi. Dia tak jumpa lagi? Dia tak jumpa direction tu lagi. Tak jumpa direction tu. Kau saya cakap tadi, dia kena ada a lot of people around him yang cakap dengan dia, this song can lah. You should kena ni. Kenapa saya cakap macam gini? Sebab dulu dia ada arwah lolok tau. Ya, sidekick dia. Arwah lolok ni akan, arwah lolok ni seorang yang very positif. Maknanya dia akan, okey lah ni, kau buat je. Don't stop, buat je. Arwah lolok ni, dia punya perangai lah daripada dulu sebab memang dia baik dengan saya pun. Arwah lolok ni, selalu lepak dengan saya pun kat King Sudo dulu kan. Tapi, bila tak ada orang yang boleh influence apa Dato' M. Nasir ni, dia rasanya dia macam agak hilang punca lah. Rasa saya lah. In my point of view lah kata Ed Samad. Tapi yang album yang baru ni pun masa saya buat dengan dia, masa recording lagu-lagu tu pun nampak macam dia nak buat sungguh-sungguh lah. The last from him lah. Sebab dia pun macam-macam benda dia nak fikir kan. Dia nak fikir sekarang lagu belum main 3 minit setengah je. Nak kena buat lagu 3 minit setengah. Dah kena Phoenix bangkit ni. Semua lagu lepas 4 minit lebih tu. Kan? Macam mana dia nak isi information dia, lagu-lagu dia dalam 3 minit setengah tu, dia kena fikir juga. Macam mana dia nak buat lirik dalam 3 minit setengah tu, cukup ke? Cukup kata dia, semua benda ni dia kena fikir. So saya dekat studio tu, saya kena deliver apa yang dia nak lah in terms of sound lah. Saya malas nak sentuh pasal lirik semua dengan dia sebab dia mesti ada dia punya point of view lah kan. Tapi in terms of sound, I'll make sure that it will sound good lah. If the album luar lah. I'll make sure. Janji. Saya ingat saya kena impose diri saya untuk berada dengan dia bersama dengan you dalam studio jugalah. Tapi itulah dia dengan orang ramai. Dia tak jadi kerja. Dia jadi perempuan. Tapi buat dia. Bila dia cakap this is going to be his last album, how do you feel? Alamak. Saya rasa macam lumrah. Sebab he's getting old lah. Dia dah tumbuh lah. So dia pun kata dia bukan muda macam dulu, energetic kan. Lepas tu dia pun tak tahu dia pun boleh perform ke with this album ke apa kan. Tapi the last from him tu kena ada stop lah. Macam mesti ada in the end untuk lagu ni. Dia boleh buat macam-macam benda lain kan. Tapi ni album making ni dia kena stop. Sebab dia dah tua dah. Sebab apa dia, satu, dia takut tak ada orang nak beli. Siapa nak beli album orang tua sekarang? Semua nak beli album orang cuma-comel je kan. So itu pun dia takut juga. Itu benda-benda yang ada dia cakap lah. Sebab sekarang orang akan beli orang tengok je.
ini otai lah, reject terus tau. Mana mana tak ada kesiannya. Mana nak dengar-dengar sekali, tak ada. Reject terus. Sekarang ni orang. So, either nak buat baru with new sound ke apa. Tu pun terpulang pada dia. Kalau nak buat baru new sound tapi still the artist. Banyak contoh lah. Kita tengok apa ni, Chris Cornell pun buat album hip hop pun tak jadi. Dia nak tengok budak-budak juga. Betul tak Amir? Ya, yang ni. New sebab saya rasa mungkin tu lah, mungkin generation gap. Satu, maknanya yang millennials sekarang dengan yang listeners yang jadi gap sikit lah saya rasa. Tapi tak benda tu boleh di softkan lah melalui information. Macam-macam saya pun masa muda remaja memang dengar lagu apa yang saya nak. Masa muda je lah kan. Lagu apa. Lagu RSB ni apa benda ni lagu ni. Tapi bila getting older, saya start dig balik lagu-lagu lama. Saya dengar kat YouTube lah banyak bantu tu kan. So saya kata wow. Especially album kalau M, album Fini Bangkit tu memang favourite saya lah. Saya pernah ada satu time saya dengar dia everyday. The whole album. Pasal CD tu, everyday saya dengar. Dia lain tau. Dia sebab bila we talk about yang sekarang punya, yang dia fast, terlalu laju. Everyday ada je pop. Lagu-lagu ni kan. Pada saya, mungkin kita dah kurang ada aktiviti macam tu lah. Macam dulu kalau kita dengar kaset, kita akan dengar the whole side A tau. Habis then lepas tu kena sing ketat dengan Rebi kan. Dia jadi pelakuan aktiviti kita tau. Even vinyl pun kan. Tengah kita dengar, lepak, alamak, after stop ni. Alamak, vinyl dah habis. Kita change side kan. Macam sekarang, kalau kita on iTunes, 3 hari tak habis bang. So kita punya fokus untuk layan macam muzik tu macam dah kurang sikit lah. Time kita dengan muzik kita dengar kan. Mungkin kurang lah. Untuk generasi sekarang mungkin tu lah macam abang cakap lah. Bila dia dengar lagu tu, within 10 second atau 15 second tak lock je pop. Dah buang text. Betul lah. Audio kenapa dia macam dah drop sikit? Dia tak masuk betul ke? Kenapa? Okay. Bear punya audio macam. Check test. Okay. Sekarang betul. Tadi dia itu. So itu pandangan saya lah untuk yang generation. Tapi berbalik pada soalan yang M. Nasir ni album ni kan, next album ni. Saya pun agak bekerja dengan dia rapat kan, selalu kita makan kat sini. So saya ada rasa jugalah benda tu tau, macam dia nak buat. Saya tanya bang, album macam mana? Tu lah, dia siap pun album. So saya rasa bukanlah urgency, tapi macam yang abang cakap tau, it will be last album untuk dia. So dia macam concern lebih. Kan, masa di masa tam kita ni album, saya pun ada di studio masa tu kan dengan dengan Fauzi masa tu. So saya nampak dia macam bukanlah main-main, tapi keseriusan dia dalam album tu tak intense macam yang lagi ni. Mungkin lagi intense lah, tapi saya tak dengar lagi kan. Itulah saya nampak dia, dan dia pun dah datang sini kan, Norman. Dia kongsi lah macam lagu-lagu baru kan, kita bagi dia dengar kan. Kita input untuk dia lah. Next album. Kalau nak buat, album bukannya senang kan. Sebab that album is gonna be there for a long, 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 long time. Betul tak? So, tiba-tiba rubbish, orang akan sangat lama lah. Makan ada sentiasa je. Ya apalah album ni. Itu pasal jadi susah tu kan. Yeah. Dia kena buat album tu. Satu nak kena buat dia. Remembered.
satu dia kata ada something in the album yang dia produce, maksudnya something orang nampak lah dalam album tu, banyak benda lah dia fikir. Bukan just making an album je ni, this one same like all the other albums yang dia buat lah, aku serius lah, bukan serious. Main-main dia kan, senang orang buat album, take lah buat pakai ni, main 4 orang dah settle, dia tak ada lain. Siapa yang dia fikir tu, saya pun tak tahu. Kita buat yang dia. Kita dua umur lebih kurang sama lah kan, kita dua. And then kita membesar dengan dia. Cakap pasal M. Nasir ni lah. Kita membesar dengan lagu-lagu dia. Kita pernah lagu-lagu dia membuat kita aspire to be something. Lepas tu kita eventually kita bekerja dengan dia. And then for you, you've been working with him for like many many years. Many many years. Album Mustika. Dan lumrah dunia ni, dan sekarang ni hero-hero kita semua makin berusia. Hero kita di Hollywood lah, contohnya Harrison Ford yang dulu berlakon jadi Han Solo, yang dulu berlakon jadi siapa nama Indiana Jones. Lepas tu kita tengok mereka berlakon di Star Wars yang apa Force Awakens, dia sebagai Han Solo yang tua. Kita tengok di Indiana Jones in the Temple in the Skull, apa the Crystal Skull, jadi hero yang tua. Ada sejenis macam kesedihan tau, because mereka ni hero, mereka tak patut tua. Mereka sepatutnya tak tua. Mereka ni defy time, defy logic dan sebagainya. Dan M. Nasir adalah hero kita di Malaysia ni. Dan sepatutnya dia tidak boleh tua. Dia tidak boleh tua. Tapi kita bertuah dan tidak bertuah di masa yang sama melihat peredaran masa bersama dia tu. Dan saya melihat usia sedang berlaku. Ada satu jenis perasaan kesedihan, dan di masa yang sama ada satu perasaan kesyukuran kerana aku dapat hidup di time ni dengan dia, berkongsi udara yang sama dengan dia, melihat dia punya magic depan mata aku, macam mana dia duduk makan seorang M. Nasir yang macam ni, dia duduk atas, dia berdiri di atas stage, dia jadi M. Nasir yang lain. Aku bersyukur aku dapat melihat tu. Tapi di masa yang sama aku sedih juga melihat hero aku. Kadang-kadang susah nak explain, perkara ni membuat aku rasa macam hidup lah. Aku berada dalam kehidupan ni. Aku pernah ada, aku wujud dalam kehidupan ni untuk merasai semua emosi-emosi ni. Faham tak? Aku pun sendiri make sense. Dia betul lah, yang tua kan. Saya selalu tengok ada situ. Tua datang lah. Sebab dia memang saya pun idola saya lah, making sound also. Dia banyak mengajar saya lah dalam apa, macam mana kita nak dapatkan sound ni, macam mana dapatkan sound yang sesuai untuk lagu ni. Semua tu dia banyak kebanyakan yang mengajar saya lah. Jadi bila tengok dia macam tu, kita as a katalah musician kan, tengok kalau M. Nasir pun dah tak lari nak berkarya macam itu, apakah lagi kita, kan? Betul saya awak cakap tadi, dia tak boleh tua, maknanya dia akan terus berjuang untuk kita. Supaya kita boleh nampak kat mana dia nak pergi. So dia trendsetter lah, maknanya musically dia trendsetter. Bukan tak semestinya dia main satu gendang, guna gendang-gendang ni, kita cakap music ni old school, tak. Kita tahu dia nak pergi mana. Kita nampak dia dah tersampai kat mana. Itu. Betul. Itulah cerita dia. Betul. So maknanya awak apa, kalau dengar saya cerita ni pasal M. Nasir yang album dia tak sambung ke apa itu, jangan demoralize sebab pula kan, mesti ada nak dia nak continue sebab lagu dah ada kan, cuma nak siap kan dia. Alright. So Okay. Lagi tadi. Ada time lagi? Okay. Kena pergi buat apa-apa ke? Tak ada. Okay, yelah, betul juga cakap abang. Sebab kita last concert yang itu hari saya dengan dia kan, di KL dan Singapore, saya
terdapat jugalah beberapa momen yang macam tu. Momen yang macam bila dia on stage kan, dia macam dia macam flashback balik lah, macam dia start. Saya boleh rasa tau, nampak, dan dia macam lontarkan emosi tu lah. Especially sebab saya tengok dia menyanyi yang masa yang last concert dengan yang antara first concert saya buat dengan dia, info dengan dia lebih kurang 12 tahun, 13 tahun dulu, sama intensity lah. Intensity dia sama. Tau, cuma kali ni dia ada macam, okay ni aku bagi kau rasa lah. Saya silap lepas ni kalau ada ke tak ada, pada-pada korang lah. Dia ada dulu tau. Tu boleh rasa. Saya rasa magic dia dekat situ lah. Especially yang second show kita di Singapore tu, stage dia lebih movable untuk dia pun best lah. Dia macam pun dia pusing kan. Dia rasa enjoy lah. All out. Dia macam, okay, kagum lah tengok macam pun kat tepi stage macam, kira setengah umur saya ni kan. Tapi energi dia macam, saya pun tak boleh bagi kalau saya macam ni dengan dia kan. Apa nak ikhlas dia bagi tu kan, ke crowd, ke musician, crew, production semua kan. Saya really honored lah dapat work dengan dia kan. Jadi, Bear, thank you so much for your time. Sangat-sangat saya hargai. Of course, Bear, kita berdua ada banyak soalan lagi nak tanya dengan Master Zairi. Tapi kita akan sambung lagi di masa lain kali ya. Okay. Alright. So thank you so much. Okay, Mas Zairi. Kita jumpa lagi. Okay. Thank you. Okay. Bye. Bye. Kala ini, waktu sebagai ini, aku berlakon.